Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Drama ini diperankan oleh Choi Jin Hyuk sebagai Gwang Ho, Yoon Hyun Min sebagai Sun Jae, dan Lee Yu Yong sebagai Jae Yi. Drama ini mengisahkan tentang seorang detektif bernama Gwang Ho yang bekerja di divisi kriminal selama 10 tahun, yaitu pada tahun 85. Saat sedang mengejar pelaku, dia hilang secara misterius dan muncul di masa depan, yaitu tahun 2016. Bersama Letnan Sun Jae dan psikolog Jae Yi, mereka berusaha memecahkan kasus yang tidak terpecahkan selama 30 tahun. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Drama ini diawali dengan memperlihatkan Gwang Ho di tahun 85 sedang mengejar penjahat. Penjahat itu terjatuh, kemudian ketakutan karena melihat jasad yang tergeletak. Di kantor, Gwang Ho memarahi reporter yang memasang foto korban di halaman depan koran. Atasannya dan bawahannya Sung Sik merapikan rambutnya. Mereka sudah mengatur kencan buta untuk Gwang Ho. Gwang Ho bertemu Yoon Suk di sebuah kafe. Mereka berdua terlihat canggung. Pegawai restoran bernama Chun Hee menyapanya. Dalam perjalanan pulang, Gwang Ho menariknya saat hampir tertabrak dan tidak sengaja memegang tangannya. Setelah melepaskan tangannya, dia izin apakah boleh memegang tangannya lagi. Zaman jadul guys, jadi masih pada malu-malu. 2 minggu berlalu, Gwang Ho sembunyi-sembunyi memakai telepon kantor menghubungi Yoon Suk. Dia memberitahu sedang mengerjakan kasus sulit, jadi tidak bisa menemuinya. Selanjutnya ditemukan korban yang kedua di Sungai Hain. Di kantor, seorang reporter bernama Oh berusaha mencari informasi mengenai kasus ini. Menurutnya, pelaku membenci wanita. Kemudian dia memberitahu Yoon Suk sedang menunggunya di depan. Yoon Suk datang karena dia tahu Gwang Ho merindukannya dan mengajaknya pergi kencan. Setelah itu, mereka disibukkan dengan menginterogasi orang-orang yang terkait dengan korban. Namun, tidak ditemukan satu orang pun tersangka dan mereka tidak punya bukti apa-apa. Pada malam harinya, Gwang Ho menemui Dr. Kim. Dr. Kim memberitahu tidak ditemukan sidik jari pelaku. Sementara itu, Nyonya Jong, pemilik kafe, melaporkan pada Sung Sik bahwa Chun Hee belum pulang setelah mengantar pesanan. Sung Sik meyakinkan bahwa Chun Hee akan pulang dan dia tidak perlu khawatir. Keesokan harinya, mereka menemukan jasad Chun Hee di alang-alang dekat gunung. Nyonya Jong histeris mengetahui Chun Hee telah meninggal, sementara Sung Sik merasa menyesal tidak mencarinya semalam. Dr. Kim memperkirakan waktu kematian sekitar pukul 9 malam. Jadi, waktu Nyonya Jong melapor, dia sudah meninggal. Adegan selanjutnya, Gwang Ho dan Yoon Suk menikah. Suatu malam, seorang wanita bernama Yi Su berjalan pulang menuju ke rumahnya. Dia menyadari diikuti oleh seorang pria. Saat melihat ke belakang, pria itu menghilang, kemudian dia buru-buru lari, dan pria itu menyerangnya. Gwang Ho datang ke TKP Yi Su, lalu pergi menemui keluarganya. Suami Yi Su menunggu di depan rumahnya dengan putranya yang menangis. Tiba di TKP, suaminya melihat jasad istrinya, kemudian menangis, sementara putranya digendong oleh Gwang Ho. Dr. Kim menyuruh mereka untuk segera menangkap pelakunya. Keesokan harinya, mereka datang ke tempat Yi Su membeli dasi. Penjualnya memberitahu Yi Su meninggalkan tokonya sekitar pukul 7 malam dan pulang menggunakan bis dari halte di depan tokonya. Gwang Ho menginterogasi supir bisnya. Pria itu memberitahu dia turun bersama beberapa tentara dan tampaknya mereka saling mengenal.
Di kantor mereka menginterogasi beberapa tentara, namun mereka semua punya alibi pada saat kejadian dan tidak ditemukan saksi seorang pun. Di hari pemakaman Yisu, Guang Ho hanya melihat dari jauh karena dia merasa bersalah tidak bisa menemukan pelakunya. 6 bulan berlalu, yaitu tahun 86, suami Yisu dan putranya Sun Jie masih terus datang ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Guang Ho menggendong Sun Jie, kemudian dia minta Sung Sik untuk membawanya. Guang Ho memohon agar dia berhenti datang menemuinya. Jika sudah ada tersangkanya, dia akan menghubunginya. Suami Yisu memberitahu tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan untuk mendiang istrinya, kecuali datang ke tempat ini dan menanyakan perkembangan kasusnya. Dari jendela, Guang Ho melihat Sun Jie yang menangis, digendong ayahnya. Dia berjanji akan menangkap pelakunya apapun yang terjadi. Selanjutnya ditemukan korban di dalam terowongan Huayangri. Saat mengamati tubuh korban, Guang Ho menemukan 6 titik di tumitnya. Dia pergi menemui Dr. Kim. Guang Ho bertanya apakah semua korban memiliki tanda titik di tumitnya. Dr. Kim membenarkan. Guang Ho kesal karena dia tidak memberitahunya dan tidak ditulis dalam laporan otopsinya. Guang Ho kemudian mengajaknya ke TKP karena ada korban lagi dengan tanda 6 titik di tumitnya. Dr. Kim mengatakan seharusnya titiknya ada 5 karena mereka menemukan 4 korban sebelumnya. Di kantor, Guang Ho memberitahu atasannya bahwa mereka harus segera menemukan korban yang 5. Mereka mengerahkan tim untuk mencari korban 5 dan menginterogasi beberapa orang. Setelah 5 hari tidak pulang, Guang Ho pulang untuk mengganti pakaiannya. Sebelum pergi, Yeon Suk memberikan hadiah peluit padanya. Ya, 선물이야. Yeon Suk minta agar Guang Ho membunyikan peluitnya jika dalam bahaya dan dia akan datang untuk menyelamatkannya. Guang Ho tertawa mendengarnya. Kemudian dia mengajaknya pergi naik kapal pesiar di Sungai Han di hari ulang tahun Yeon Suk, yaitu 3 Januari. Yeon Suk sangat senang mendengarnya. Kemudian mereka berpelukan. Bersama Sung Sik, dia menandai lokasi korban yang ditemukan. Satu-satunya kesamaan para korban hanya berusia 20 tahunan. Mereka tidak saling mengenal dan terkait. Keesokan harinya, mereka menginterogasi beberapa orang di dekat lokasi TKP korban pertama, namun hasilnya nihil. Guang Ho melihat kakak beradik yang sedang membicarakan guguk mereka yang hilang. Gadis itu memberitahu guguk di sekitar rumah mereka banyak yang hilang. Di malam guguk mereka hilang, gadis itu melihat seorang pria berdiri di depan rumah mereka. Dia menunjuk rumah pria itu. Guang Ho datang ke rumah itu. Pintunya dikunci, kemudian mereka berjalan mengelilingi rumah itu. Guang Ho melihat gundukan tanah, kemudian menggalinya. Seseorang bertanya siapa mereka. Tim forensik datang. Mereka menemukan beberapa guguk yang dikubur. Di kantor polisi, Guang Ho menginterogasi Joyong. Dia bertanya apakah Joyong yang membunuh semua wanita itu. Guang Ho memaksanya agar mengaku dan bertanya kenapa dia membunuh mereka. Joyong balik bertanya apakah butuh alasan untuk membunuh orang. Guang Ho memukul dan menendangnya hingga atasannya datang. Kemudian memberitahu bahwa Joyong punya alibi pada hari kejadian. Pada malam harinya, Guang Ho datang ke terowongan Huayangri, tempat korban ke-6 ditemukan. Dia melihat seorang pria merokok. Pria itu sedang mengingat saat membunuh korban ke-6. Guang Ho mengejarnya, namun pria itu menghilang. Tiba-tiba dia memukulnya, kemudian pergi. Guang Ho melihat peluitnya, tapi dia tidak bisa meraihnya. Setelah sadar, dia berjalan keluar terowongan. Di jalan sedang terjadi aksi kejar-kejaran. Salah satu mobil dikendarai oleh pria bernama Guang Ho. Dia tiba-tiba berhenti di lampu merah.
Guang Ho tiba di kantor polisi Huayang. Dia langsung tiduran di sofa dan minta diambilkan kotak P3K. Namun Sung Sik tidak menjawabnya. Kemudian Guang Ho melihat seorang pria duduk di kursinya yang sedang membaca berkas kasus pembunuhan. Guang Ho bertanya siapa dia. Pria itu memberitahu bahwa dia adalah Letnan Sun Jae. Guang Ho menariknya keluar kemudian mengunci pintunya. Dia bingung dengan ponsel yang ada di mejanya dan telepon yang berubah. Guang Ho menghubungi nomor atasannya namun ternyata salah sambung. Dia melihat mesin tik berubah, begitu juga dengan yang ada di sekitarnya. Dari mesin fax keluar surat perintah pemindahan atas nama Guang Ho yang lahir tahun 88 dan akan dipindahkan pada 5 Desember tahun 2016. Sun Jae membuka pintunya dengan kunci cadangan. Dia menyuruh Guang Ho keluar, tapi Guang Ho malah memborgolnya. Sun Jae bertanya siapa nama dia dan dari kantor polisi mana. Guang Ho menyuruhnya diam karena dia tidak punya waktu. Dia harus menangkap pelakunya. Sun Jae menyuruhnya melepaskan borgolnya, tapi Guang Ho malah berjalan keluar untuk mencari pelakunya. Dia menyadari berada di tempat yang belum pernah dia lihat. Keesokan harinya, Guang Ho membuka borgolnya. Sun Jae mendorongnya kemudian menanyakan namanya dan dari kantor polisi mana. Dia memberitahu namanya Guang Ho dari kantor polisi Huayang. Min Ha mengatakan dia adalah Guang Ho yang dipindahkan ke kantor polisi mereka. Kemudian perkenalkan Guang Ho sebagai Magne di tim mereka. Dia menyuruh Guang Ho berdiri dan perkenalkan dirinya. Guang Ho memberitahu bahwa namanya Guang Ho, tapi bukan Guang Ho itu, kemudian pergi. Dia melihat sekelilingnya dan menyadari berada di tahun 2016, 30 tahun di masa depan. Sementara kepala tim mereka mencari foto di lacinya dan menemukan foto Guang Ho. Di tahun 86, mereka mencari Guang Ho di terowongan. Sung Sik menemukan senternya dan mereka melihat batu dan darah. Tiba-tiba Yeon Suk pingsan. Di tahun 2016, Guang Ho berjalan menuju ke rumahnya yang ternyata sudah menghilang. Di tahun 86, Dr. Kim memberitahu bahwa Yeon Suk sedang hamil. Di tahun 2016, Guang Ho bertanya-tanya kenapa rumahnya menghilang dan di mana Yeon Suk berada. Dia teringat kejadian di terowongan dan berpikir dia bisa kembali setelah melewati terowongan itu. Dia masuk ke sebuah taksi yang supirnya mirip dengan reporter Oh di tahun 86. Guang Ho minta diantar ke terowongan Wayang Ri. Supir Oh membawanya berputar-putar hingga tiba di depan rumah sakit jiwa. Guang Ho tidak mau membayarnya karena dia berbohong dan membawanya berputar-putar. Seorang wanita bernama Jay mengatakan akan membayar ongkosnya kemudian masuk ke dalam taksi. Guang Ho bertanya kenapa dia membayarnya, namun Jay mengacuhkannya. Setelah taksi pergi, Guang Ho melihat keributan di rumah sakit dan alarmnya bunyi. Di kantor polisi, atasannya memberitahu Sun Jae bahwa Guang Ho adalah rekannya mulai sekarang. Di rumah sakit, Guang Ho memutuskan masuk untuk memeriksanya. Dia melihat korban yang tewas. Setelah selesai memeriksa, dia keluar dan bertemu dengan timnya. Membuat mereka terkejut, dia sudah ada di TKP lebih dulu. Guang Ho berjalan menuju ke terowongan. Di dalam, dia lari bolak-balik sambil manggil nama Yeon Suk, tapi tidak bisa kembali ke tahun 86. Yeon Suk yang baru tiba di terowongan menemukan pelitannya. Guang Ho terus lari sambil manggil nama Yeon Suk. Yeon Suk bisa mendengar Guang Ho yang memanggilnya. Namun ketika mereka berpapasan, mereka tidak bisa saling melihat. Yeon Suk menangis, begitu juga dengan Guang Ho karena tidak bisa kembali ke tahun 86. Akhirnya Guang Ho memutuskan untuk menjadi Guang Ho yang lahir di tahun 88 hingga menemukan jalan kembali ke tahun 86. Setelah itu mereka rapat
Sun Jae menjelaskan mengenai korban bernama Sun Ok yang tewas di rumah sakit jiwa. Dia adalah pembunuh berantai yang dicurigai membunuh 3 pria dan ditangkap pada tahun 90, kemudian dimasukkan ke rumah sakit jiwa setahun yang lalu. Sun Jae mendapat informasi dia bertemu dengan seorang wanita sebelum meninggal. Guang Ho teringat dengan wanita yang membayar taksinya. Tae-hee dan Min-ha diminta untuk memeriksa alibi keluarga korban, sementara Sun Jae dan Guang Ho melacak taksi yang dinaiki wanita itu dan memeriksa sampel DNA di pensil yang digunakan untuk membunuh. Di depan kantor polisi, Guang Ho minta maaf atas kejadian semalam, namun Sun Jae tidak mau memaafkannya. Supir Oh memberitahu mengantar wanita itu ke Universitas Huayang. Di universitas, mereka bertemu Jae-hee yang baru saja selesai mengajar. Dia adalah ahli psikologi kriminal. Sun Jae memberitahu wanita yang dia temui kemarin, yaitu Sun Ok, sudah meninggal, kemudian bertanya kenapa dia menemuinya. Jae-hee menjelaskan bahwa dia adalah kriminolog yang mempelajari pembunuh wanita, karena itu dia kemarin mewawancarainya. Sun Jae bertemu dekan Haiwon untuk memastikan kebenaran ucapan Jae-hee. Haiwon memberitahu Jae-hee adalah profesor dari Inggris. Dia yang membawanya ke Korea untuk mengajar di universitas ini. Saat di Inggris, dia mewawancarai banyak pembunuh wanita di penjara dan menerbitkan karya ilmiah tentang hal itu. Di tempat yang lain, Sung Sik menanyakan mengenai foto Guang Ho pada mantan atasannya, Guang Ho yang dipindah tugaskan ke kantornya. Pria itu memberitahu semua foto Guang Ho hilang, bahkan yang ada di arsip pribadinya. Di sebuah lab bedah dan penelitian, dokter memastikan Sun Ok mengakhiri hidupnya jika melihat sudut dan arah pensilnya. DNA yang ditemukan di pensil juga milik Sun Ok. Guang Ho mengatakan mereka sia-sia membuang uang. Dokter Jin Woo memintanya untuk memperkenalkan diri. Pak Gong, 경장입니다. Pada malam harinya, ada wanita yang mencari Guang Ho. Dia mengajaknya pulang. Wanita itu memberitahu tempat tinggalnya di lantai 2. Dia adalah pemilik rumah yang Guang Ho sewa. Karena Guang Ho tidak kunjung datang, sedangkan barang-barangnya sudah ada di rumah, akhirnya dia mencarinya ke kantor polisi. Sementara itu, di tempat yang lain, seorang wanita dibunuh. Ada tanda 5 titik di tumitnya. Keesokan harinya, Sung Sik memperkenalkan Jae-hee yang akan membantu tim mereka sebagai psikolog kriminal untuk membuat profil penjahat. Guang Ho dan Sun Jae tidak setuju Jae-hee membantu tim mereka karena mereka tidak membutuhkannya untuk penyelidikan. Setelah Jae-hee pergi, telepon berdering. Mereka mendapatkan laporan telah ditemukan potongan tubuh. Mereka semua datang ke TKP. Tae-hee memprediksi jasadnya sudah berada di sini selama 1 bulan berdasarkan baunya. Kemudian dia memutuskan memeriksa rekaman kamera CCTV dengan Min-ha. Guang Ho melihat tanda 5 titik di tumitnya, berarti di tahun 86 korban kelima masih hidup. Itu sebabnya dia tidak bisa menemukan jasadnya. Guang Ho menyadari dia berada di sini karena kasus ini, dan mungkin dia bisa kembali setelah menyelesaikan kasus ini. Pada tahun 86, pelaku memastikan korban kelima telah tewas, kemudian dia pergi. Korban bangun setelah pelaku jauh darinya. Pada tahun 2016, dia kembali ke Huayang. Guang Ho beritahu dulu ada kasus seperti ini. Pembunuhnya meninggalkan tanda titik di tumit korban pada tahun 86. Pemilik kaki itu adalah seorang wanita yang berhasil selamat. Sun Jae tidak peduli dengan omongan Guang Ho. Di lab, Jin Woo memberitahu korban meninggal sekitar 30 hari yang lalu. Dia adalah seorang wanita dengan tinggi sekitar 165 cm. Jin Woo akan memeriksa sidik jari, gigi, dan DNA korban, kemudian dicocokkan dengan identitas orang yang hilang. Guang Ho bertanya apakah tanda ini sudah berusia 30 tahun. Jin Woo mengatakan tandanya tampak tua, tapi mereka harus menganalisisnya terlebih dahulu. Nawa. Di kantor, Sun Jae melihat daftar orang hilang. Guang Ho menyarankan untuk mempersempit daftar korbannya, namun Sun Jae mengabaikannya.
Minha mengatakan tidak banyak kamera CCTV di area itu, jadi mereka tidak menemukan bukti apa-apa. Tehi menduga korban bukan dari daerah sini. Dia dibunuh di Seoul kemudian dibuang di sini. Guangho menegaskan korban berasal dari sini. Dia berusia 50 tahunan dan lulus sekolah di sini, tapi dia sudah lama meninggalkan kota ini. Guangho yakin dia kembali baru-baru ini. Mereka semua tidak percaya dengan ucapan Guangho dan mengabaikannya. Pada malam harinya mereka meeting. Sun Jae sudah menyusun wanita berusia 20 tahunan yang hilang. Dia akan membandingkan DNA korban dengan wanita yang hilang. Guangho mengatakan usia korban bukan 20 tahunan dan bukan sekolah di Seoul sambil memisahkan fotonya. Setelah itu, Sung Sik menyuruh mereka pulang dan istirahat. Guangho kesal mereka pulang saat ada kasus yang belum terpecahkan. Sementara itu, Jae mengamati foto di TKP kemudian menghubungi Sun Jae. Dia memberitahu pelakunya memperlakukan jasadnya seperti sampah karena memasukkannya ke dalam kantong plastik. Mungkin dia dibunuh karena mereka putus hubungan. Belum sempat Sun Jae bicara, Jae sudah mematikan teleponnya. Keesokan harinya, Jin Woo memberitahu tidak ada DNA korban yang cocok dengan daftar orang hilang. Saat ini mustahil untuk mengidentifikasi korban. Di kantor, Sung Sik menyuruh Tae-hee dan Min-ha bergabung dengan tim pencari untuk mencari sisa potongan tubuh korban. Sedangkan Sun Jae disuruh memeriksa laporan wanita hilang dan menyebarkan pamflet. Guangho minta Sun Jae untuk memeriksa orang-orang yang baru pindah, namun Sun Jae malah mengabaikannya. Guangho memutuskan menyelidikinya sendiri. Dia meminta daftar orang yang baru pindah, usia sekitar 40-50 tahunan, kemudian mencatatnya. Guangho minta bantuan supir Oh untuk mengantarnya. Sebagai gantinya, dia akan membantunya untuk menjadi polisi. Dia tahu supir Oh pernah ikut ujian untuk menjadi polisi namun gagal. Guangho mendatangi satu persatu orang yang ada di daftar, tapi dia tidak menemukan orang hilang dari daftar orang yang baru pindah. Di taksi, Guangho menceritakan ada wanita yang hampir dibunuh 30 tahun yang lalu, tapi dia selamat dan pergi dari sini tanpa melapor. Guangho bertanya pada supir Oh, kira-kira wanita itu pergi kemana? Supir Oh menjawab, mungkin karena takut wanita itu melakukan operasi plastik atau mengubah namanya walaupun tidak mudah. Guangho kembali ke kantor pelayanan masyarakat. Ada satu orang yang mengubah namanya, yaitu Jung Hee, nama aslinya Yong Ja. Guangho datang ke tempat tinggal Yong Ja. Dia menginterogasi pemilik rumahnya dan memeriksa kamarnya. Guangho menemukan foto Yong Ja di Huayang saat masih muda, kemudian membawa satu botol kosmetiknya untuk melakukan tes DNA. Jin Woo melaporkan bahwa DNA di tutup botol cocok dengan DNA korban. Mereka semua terkejut. Guangho bisa melakukan itu padahal baru bekerja di divisi kriminal. Min-ha mengatakan semua ucapan Guangho benar. Yong Ja atau Jung Hee berusia 49 tahun dan lulusan SMA Wayang. Dulu dia tinggal di Seoul dan baru pindah setahun yang lalu. Tae-hee mengatakan berarti cerita tentang tanda titik itu kemungkinan benar. Kemudian perlihatkan fotonya pada Sung Sik. Sung Sik teringat ketika Guangho mengajaknya mencari korban kelima yang hilang dengan tanda titik di tumit pada tahun 86. Sung Sik bertanya bagaimana dia bisa tahu mengenai tanda titik di tumit korban. Saat itu berkas kasusnya terbakar dan tidak banyak orang yang tahu. Sun Jae mengatakan kebetulan saja dia tahu, kemudian menyuruh Guangho untuk mengikutinya. Mereka menginterogasi beberapa orang di sekitar tempat tinggal Jung Hee. Sun Jae mendapatkan rekaman kamera CCTV di hari Yong Ja meninggal. Sementara Guangho mendapatkan informasi ada seorang pria yang menyukai Jung Hee dan memintanya untuk mengenalkannya pada Jung Hee. Pria itu bekerja di pabrik dekat sini. Jung Hee sudah cerai dengan suaminya, namun dia masih memakai cincin nikah karena takut orang-orang meremehkannya karena hidup sendiri. Setelah itu mereka datang ke tempat pria itu bekerja. Pria itu bernama Tae Soo.
Tae-su mengaku menyukai Jung-hee, namun dia ditolak. Jung-hee beralasan tidak ada waktu untuk menjalin hubungan. Tae-su pikir dia bohong, dia baru saja tahu bahwa Jung-hee menyukai seseorang. Tae-su pernah melihat Jung-hee bicara dengan seorang pria di depan motel. Anehnya, pria itu memanggil Jung-hee dengan nama Yongja. Di kantor, mereka melihat rekaman kamera CCTV. Terlihat Jung-hee berjalan beriringan dengan seorang pria. Mereka tidak bisa mengenali wajah pria itu dari rekaman kamera CCTV-nya. Sun-jae mengatakan dia mengganti namanya pada tahun 87. Jadi hanya sedikit orang yang tahu nama aslinya Yongja. Guang-ho mengajak Sun-jae memeriksa mantan suami Jung-hee bernama Yong-chol. Mereka datang ke tempat kerja Yong-chol. Ternyata dia sudah berhenti kerja 1 bulan yang lalu. Guang-ho melihat kalender, kemudian teringat janjinya pada Yun-sok. Di tahun 87, Yun-sok naik kapal pesiar di Sungai Han tanpa Guang-ho. Guang-ho mengatakan harus menyelesaikan kasusnya hari ini agar dia bisa menepati janjinya. Mereka ke rumah Yong-chol, namun sudah kosong, dia sudah pergi. Sun-jae menyuruh Min-ha untuk melacak lokasi ponsel Yong-chol. Min-ha memberitahu lokasi Yong-chol ada di pemakaman. Guang-ho langsung menendang Yong-chol yang ingin mengakhiri hidupnya. Di ruang interogasi, Yong-chol terkejut mengetahui Jung-hee tewas. Pagi ini dia berusaha menghubunginya untuk berpamitan sebelum mengakhiri hidupnya, namun ponselnya mati. Sun-jae bertanya apakah dia pernah mendengar nama Yongja. Yong-chol malah balik bertanya siapa Yongja. Tim forensik memeriksa tempat kerja dan tempat tinggal Yong-chol, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Sementara itu, Jae memeriksa rekaman kamera CCTV-nya. Kemudian menghubungi Sun-jae. Dia memberitahu pria itu tidak pernah mengeluarkan tangannya. Dia menyembunyikan tangannya di saku kiri. Kemungkinan ada luka bakar atau jari-jarinya diamputasi dan dia menggunakan tangan palsu. Pria itu tidak ingin Jung-hee melihatnya, jadi menyembunyikannya. Dia dibunuh mungkin karena menolak cinta pria itu. Sun-jae melihat rekaman kamera CCTV-nya lagi. Guang-ho masuk. Mereka berdua mencurigai Tae-su karena dia tahu nama asli Jung-hee yaitu Yongja. Tiba di tempat kerjanya, Tae-su tidak ada. Sun-jae menemukannya di sungai. Dia beralasan sedang jalan-jalan. Guang-ho langsung menendang dan memukulnya. Tim pencari dikerahkan untuk menemukan potongan jasad Jung-hee. Akhirnya tim pencari menemukannya. Di ruang interogasi, Sun-jae bertanya kenapa dia berbohong dan apa yang dia sembunyikan di saku kirinya. Kemudian mengatakan wanita mana yang akan menyukai pria dengan tangan seperti itu. Mendengar ucapan Sun-jae, Tae-su terlihat marah. Malam itu, Jung-hee memberitahu tidak ingin bicara dan bertemu dengan dia lagi. Kemudian ngatain Tae-su orang cacat yang bodoh. Tae-su mengajaknya minum untuk terakhir kalinya. Jika tidak mau, dia akan terus mendatanginya. Jung-hee menyetujuinya. Mereka jalan beriringan. Kemudian Tae-su jalan lebih dulu. Di tempat yang sepi, dia menariknya, kemudian membunuhnya menggunakan tangan palsunya. Sebelum Guang-ho pulang, dia melihat nama atasannya sama dengan nama bawahannya di tahun 86, yaitu Sung-sik. Dia bertanya pada Min-ha apakah atasan mereka pernah bekerja di kantor kepolisian Wayang pada tahun 86, dan Min-ha mengiyakan. Tae-hee melarangnya pulang. Dia memborgol tangannya agar Guang-ho mau ikut makan malam tim. Mereka merayakan kasus pertama yang terpecahkan sejak Guang-ho bergabung. Setelah mereka mabuk, Guang-ho mengambil kunci borgolnya. Kemudian dia minta maaf pada Sung-sik karena tidak mengenalinya. Dia terkejut Sung-sik berhasil menjadi kepala tim seperti apa yang dia cita-citakan. Setelah pamit kepada mereka, Guang-ho pergi. Sung-sik mengejarnya, namun Guang-ho sudah menghilang. Guang-ho datang ke terowongan. Dia pikir setelah menyelesaikan kasus Jung-hee, dia bisa kembali, namun ternyata tidak. Ini bukan.
membuatnya sangat kesal dan marah. Guang Ho berjalan ke Sungai Han. Dia duduk di tempat yang sama dengan Yeon-suk di tahun 87. Dia menangis karena tidak bisa menepati janjinya dan bingung dengan apa yang terjadi. Tiba di depan rumahnya, Guang Ho melihat asap di lantai satu. Dia berusaha membuka pintunya kemudian memecahkan jendelanya. Setelah mematikan apinya, Jay keluar dari kamar mandi. Dia terlihat tenang dan mengacuhkan Guang Ho yang terkejut melihatnya, sambil terus bertanya apakah dia tinggal di sini. Keesokan paginya, Guang Ho menyuruh Jay pindah karena dia tidak mau tinggal satu rumah dengannya. Namun Jay tidak mau karena dia tinggal di lantai satu, sedangkan Guang Ho di lantai dua. Tidak jauh dari mereka, Sung Sik mengawasi kemudian mengikutinya. Guang Ho datang ke pusat layanan masyarakat. Sung Sik bertanya kenapa dia datang ke sini. Wanita itu memberitahu dia mencari seseorang yang tidak ada dalam database mereka bernama Yeon-suk. Dia bilang itu istrinya yang lahir tahun 62. Namun wanita itu tidak percaya karena dia melihat Guang Ho yang masih terlihat muda. Guang Ho datang ke rumahnya lagi. Dia bertanya-tanya kenapa Yeon-suk tidak ada dalam database mereka. Sung Sik memanggil Guang Ho, kemudian memeluknya. Guang Ho menjelaskan bahwa dia menjelajahi waktu setelah dipukul di terowongan, kemudian bertanya apakah mereka berhasil menangkap pelakunya. Sung Sik memberitahu mereka tidak berhasil menangkapnya, dan setelah dia menghilang sudah tidak ada kasus lagi. Guang Ho memberitahu tidak melihat wajah pelaku saat itu karena terlalu gelap. Sung Sik bertanya apakah dia bisa kembali melalui terowongan itu. Guang Ho menjawab dia sudah mencobanya berkali-kali, tapi tidak berhasil. Sung Sik bertanya mengenai Guang Ho yang lahir di tahun 88. Guang Ho memberitahu dia menghilang, tapi sangat aneh ada orang dengan nama dan pekerjaan yang sama. Kemudian dia bertanya mengenai Yeon-suk. Sung Sik memberitahu tidak pernah mendengar kabarnya dan berjanji akan mencarinya. Selanjutnya, Guang Ho dan Sun Jae datang ke sebuah rumah mewah. Terjadi perampokan di rumah ini, padahal rumah ini dijaga oleh perusahaan keamanan bernama SEF. TKP perampokannya di ruang tidur utama dan ruang belajar. Setelah memeriksanya, Guang Ho memutuskan pergi ke belakang rumah untuk memeriksa rute pelarian pencuri itu. Di lantai dua, Sun Jae berpapasan dengan seseorang dan mencurigai dia bukan penghuni rumah itu. Sadar kalau dia dicurigai, dia kabur. Mereka berdua mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Dia bernama Dong Woo. Dia pernah ditahan karena kasus penyerangan dan perampokan. Sun Jae bertanya kenapa dia berada di rumah itu. Dong Woo beralasan pintunya terbuka, jadi dia masuk untuk melihat dalamnya seperti apa. Karena tidak mau mengaku, mereka masukkannya ke dalam penjara. Tae Hee melaporkan sepertinya pelaku adalah mantan narapidana. Min Ha mengatakan pelaku menghindari terekam di kamera CCTV. Sun Jae memberitahu pelakunya mengetahui keadaan di dalam rumah itu karena mereka bisa merampok dalam waktu 10 menit. Guang Ho menyarankan untuk menyelidiki Dong Woo terlebih dahulu, tapi lagi-lagi mereka tidak setuju dengan pendapatnya. Sung Sik memanggil Pak pada Guang Ho, seperti Guang Ho masih menjadi atasannya, kemudian mengatakan dia tidak bisa percaya dengan omongan bocah zaman sekarang. Tae Hee bertanya kenapa dia memanggil Guang Ho dengan Pak. Sung Sik mengalihkan omongan mereka dengan menyuruh mereka pergi menyelidiki orang yang dekat dengan korban. Dong Woo bertanya jika dia memberitahu target rumah berikutnya, apakah Guang Ho akan melepaskannya. Dia mengatakan tahu target mereka berikutnya. Saat Sung Sik dan yang lainnya tiba, Guang Ho memberitahu alamat rumah target berikutnya si pencuri. Dia tahu dari Dong Woo dan sudah melepaskannya. Guang Ho sudah mengantar Dong Woo pulang. Dia tinggal berdua saja dengan adiknya. Tae Hee mengatakan bagaimana dia bisa percaya pada ucapannya.
Sun Jae menyuruh Guang Ho memakai otaknya. Guang Ho datang ke alamat rumah yang dikasih Dong Woo dengan supir Oh. Dia menekan bel membuat para pencuri panik, kemudian buru-buru keluar. Guang Ho melihat mereka. Dia langsung mengejarnya namun gagal menangkapnya. Di kantor, Mina memberitahu terjadi perampokan di rumah yang disebutkan Guang Ho. Mereka datang ke TKP. Sun Jae melihat logo perusahaan keamanan Safe. Mereka bertemu Guang Ho yang membawa tas barang curian dan membela diri bahwa mereka tidak tahu apa yang dia ucapkan benar. Guang Ho memberitahu bahwa detektif harus melakukan tugasnya, jadi mereka harus memeriksa rumah ini. Di masa lalu atau sekarang, hal itu tidak pernah berubah. Selanjutnya, mereka pergi ke rumah Dong Woo. Mereka menemukan Dong Woo tewas di kamar mandi. Sun Jae menemukan adiknya bernama Soo Jong di dalam lemari. Dia dibawa ke rumah sakit dan tim forensik memeriksa rumahnya. Guang Ho beritahu Dong Woo tinggal berdua dengan Soo Jong. Ayah Dong Woo sudah meninggal dan ibunya sudah lama minggat. Sun Jae melihat lubang di lemari, kemudian dia masuk ke dalam. Di lab, Jin Woo memberitahu dia tewas karena kehilangan banyak darah. Sun Jae memberitahu Soo Jong melihat ketika Dong Woo dibunuh. Dia tahu siapa pelakunya. Selanjutnya, mereka datang ke rumah sakit. Mereka berusaha mengajaknya bicara, namun Soo Jong hanya diam saja. Jae datang, Sun Jae minta bantuannya untuk bicara dengan Soo Jong. Dia memberitahu Soo Jong bersama jasad kakaknya seharian. Sun Jae memohon agar Jae mencari tahu apa yang Soo Jong lihat. Guang Ho mengatakan dia terlihat tidak menyukai Soo Jong. Kenapa minta bantuan padanya? Seperti biasa, Sun Jae mengabaikannya. Guang Ho mengikutinya, kemudian dia memukul kepalanya. Sun Jae membalasnya. Dibalas lagi oleh Guang Ho. Akhirnya mereka dipisahkan oleh sekuriti rumah sakit. Di kantor, mereka memeriksa daftar pegawai perusahaan keamanan Safe. Guang Ho menemukan salah satu pelakunya dipecat karena mencuri. Namanya Yong Jin. Saat wajahnya ditutup, pria itu terlihat mirip dengan pelaku yang dia kejar. Sementara Sun Jae memeriksa daftar panggilan ponsel Dong Woo. Beberapa kali dia menghubungi warnet musim dingin. Sun Jae menghubungi warnet itu, bertanya apakah dia mengenal Dong Woo dan minta alamatnya. Di rumah sakit, Soo Jong tidak mau bicara dengan Jae. Tiba di warnet, Guang Ho menunjukkan foto Yong Jin. Pria itu memberitahu Yong Jin sering membayari Dong Woo dan mereka terlihat saling mengenal dengan baik. Di kantor, mereka melaporkan mengenai Yong Jin pada Sung Sik. Sung Sik menyuruh mereka untuk menemukan Yong Jin. Mereka menemui teman Yong Jin yang masih bekerja di Safe. Pria itu memberitahu Yong Jin menelponnya, menanyakan hal aneh padanya, yaitu di mana biasanya dia di pagi hari. Guang Ho bertanya biasanya dia menjaga area mana. Pria itu memperlihatkan area pengawasannya. Selanjutnya, mereka melakukan pengintaian di dua rumah berbeda. Guang Ho menyuruh Sun Jae memarkir mobilnya di belakang rumah. Mereka akan menangkapnya saat mereka keluar dari rumah. Sementara Jae datang lagi ke rumah sakit. Dia memberinya coklat, namun Soo Jong tetap tidak mau bicara. Keesokan paginya, dia datang lagi. Soo Jong tidak mau makan. Dia hanya melihat ke arah jendela. Di sebuah rumah, mereka mengambil uang dan perhiasan kemudian buru-buru keluar. Mereka melihat pencuri yang mau kabur dan langsung menangkapnya. Sun Jae memberitahu Jae bahwa mereka sudah menangkap basah pelakunya. Mereka pasti akan mengakuinya, tapi mereka akan menyangkal tuduhan pembunuhan Dong Woo. Sung Sik memberitahu mereka belum menemukan senjata untuk membunuh Dong Woo. Tanpa bukti dan saksi, mereka hanya akan dikenakan tuduhan pencurian. Di rumah sakit, Jae menceritakan menyaksikan kematian orang tuanya. Saat itu rumahnya terbakar, dan dia tidak bisa menolong orang tuanya. Orang-orang di sekitarnya berpikir bahwa dia yang membakar rumahnya, karena hanya dia yang menyaksikannya.
dan beredar rumor bahwa dia yang membunuh orang tuanya. Sudah 15 tahun berlalu, tapi dia masih merasa menyesal karena tidak melakukan apa-apa. Sun Jae mendengar percakapan mereka di depan pintu. Su Jong menceritakan hari itu mereka datang dan kakaknya menyuruhnya sembunyi di dalam lemari. Mereka marah karena Dong Woo memberitahu polisi target rumah yang akan mereka rampok. Yong Jin menendangnya karena dia tidak mau mengaku, kemudian menusuknya. Setelah itu dia menyuruh temannya untuk menusuk Dong Woo. Su Jong menyaksikan semuanya dari dalam lemari. Jae menepuk bahunya agar dia tenang. Di kantor polisi, mereka didakwa atas kasus pencurian dan pembunuhan. Sebelum pergi, Su Jong mengambil coklat dari Jae dan melambaikan tangannya saat melihatnya, sementara Sun Jae memandangnya dari belakang. Di Sungai Hain, pelaku pembunuhan tahun 85 kembali. Dia membunuh seorang wanita, terlihat tanda titik berjumlah 7 di tumitnya. Tim forensik dan detektif yang bertugas datang untuk memeriksanya. Sun Jae datang ke kantor polisi yang menangani kasus ini, namun mereka tidak mengizinkannya untuk melihat jasadnya. Di kantor Huayang, mereka melihat beritanya di televisi. Mina mengatakan ini adalah kasus pembunuhan yang pernah ditangani Sun Jae dan pelakunya berhasil lolos. 2 tahun yang lalu, Sun Jae berhasil menangkap Jo Yong atas tuduhan menculik dan membunuh seorang perawat bernama Yu Jin. Korban terakhir terlihat saat dia menaiki mobilnya, dan 2 bulan kemudian dia ditemukan tewas. Jo Yong mengaku membunuh beberapa orang lagi. Kasusnya tidak pernah terungkap dan tercatat. Sun Jae menduga yang dia maksud kasus tidak terungkap dan tercatat adalah kasus ibunya. Saat akan pindah tahanan, Jo Yong minta ke toilet. Di toilet, dia membuka gipsnya. Ada suntikan di dalamnya. Dia menyerang polisi yang berjaga dan berhasil kabur. Guang Ho membaca nama pelakunya yaitu Jo Yong. Dia merasa tidak asing dengan nama itu. Tae-hee memberitahu dia adalah pembunuh berantai paling kejam. Mereka tidak tahu berapa banyak wanita yang telah dibunuh oleh Jo Yong. Selanjutnya, Guang Ho datang ke kantor lama Guang Ho yang lahir di tahun 88. Dia mengaku sebagai teman lamanya dan tidak bisa menghubunginya. Mantan rekan kerjanya memberikan surat-surat yang ditujukan untuk Guang Ho yang lahir di tahun 88. Guang Ho melihat surat denda tilang. Nomor mobilnya sama dengan nomor mobil yang hampir menabraknya. Dia menyadari saat pertama kali datang, dia bertemu dengan Guang Ho. Keesokan harinya, Guang Ho menunjukkan surat tilangnya pada Sung Sik dan memberitahu dia bertemu dengan Guang Ho yang satunya begitu tiba di sini. Mereka harus menemukan Guang Ho yang satunya agar tahu alasan kenapa dia berada di sini. Sung Sik memberitahu akan mencari tahu nomor ponselnya dan mencari mobilnya. Kasus selanjutnya ditemukan seorang pria tewas di area istirahat jalan tol. Tiba di tempat peristirahatan jalan tol, polisi yang berjaga menunjukkan korban yang bernama Hong Sok, seorang supir truk. Mereka kemudian menemui pengunjung yang ada di tempat itu, termasuk pemiliknya. Tim forensik dan yang lainnya terjebak banjir, jadi tidak bisa datang ke tempat itu. Sung Sik menghubungi Sun Jae untuk memberitahu hal ini. Sun Jae memberitahu tidak ada yang bisa datang. Mereka terjebak di sini dan pelakunya bersama mereka. Guang Ho mengajak menangkap pelakunya sebelum hujan berhenti. Mereka menginterogasi semua pengunjung, mulai dari direktur, guru, pemain baseball, aktris, supir truk derek, dan pemilik tempat istirahat. Namun mereka tidak menemukan pelakunya. Sun Jae mengajak Guang Ho mencari senjata yang dipakai untuk membunuh. Mereka memeriksa semua mobil pengunjung, namun tidak menemukan apapun. Selanjutnya, mereka melihat jasadnya lagi. Guang Ho memegang kepalanya yang luka dan menemukan butiran semen. Dia rasa korban dipukul menggunakan sesuatu yang terbuat dari semen. Sun Jae mengikuti noda darah di lantai hingga ke toilet dan menemukan batu di dalamnya. Mereka menunjukkan batunya pada pemilik tempat istirahat.
Pria itu mengatakan dia menemukannya sudah mati di kamar mandi. Dia tidak membunuhnya, kemudian menuduh supir truk derek. Dia mendengar supir truk derek itu mantan narapidana. Guang Ho bertanya di mana Dewan. Pria itu mau kabur. Guang Ho mengajaknya bicara. Sun Jae yang melihatnya mau kabur menembak ban mobilnya. Dewan mengatakan bukan dia yang membunuhnya. Dia kabur karena merasa mereka akan mencurigainya gara-gara statusnya yang mantan narapidana. Jae tiba-tiba datang, kemudian Guang Ho memborgol Dewan. Jae memberitahu jalan dan komunikasi terputus akibat hujan deras dan banjir. Jadi dia memutuskan untuk datang dengan berjalan menyeberangi jembatan. Dia ingin memberitahu bahwa pelakunya kabur naik bis. Salah satu penumpang bis yang curiga melaporkannya. Jadi pelaku sudah ditangkap dan mengakui kejahatannya. Guang Ho melepaskan borgol Dewan setelah mendengar ucapan Jae. Sun Jae mengajak Jae bicara. Sun Jae bertanya apakah pelaku benar-benar sudah tertangkap. Jae menjawab tentu saja hal itu bohong. Mereka harus menganalisis pelaku yang saat ini merasa lega karena tidak dicurigai agar bisa menangkapnya. Guang Ho masuk, dia curiga dengan ucapan Jae. Jae membenarkan bahwa dia berbohong. Selanjutnya Jae melihat jasadnya, kemudian dia melihat bangku dan memperkirakan kejadian ketika korban yaitu Hong Sok meminjam korek api. Jae duduk di bangku itu, kemudian melihat rokok di bangku dan di tanah. Setelah itu Sun Jae memeriksa mobil mereka lagi. Dia menemukan di salah satu mobil cover pakaian yang kosong. Kemudian menemukan pakaian dengan noda darah yang dibuang. Sun Jae juga menemukan dompet pelaku dengan foto di dalamnya. Dia memberitahu sudah menemukan pelakunya. Jae mengatakan bahwa mereka berbohong saat bilang tersangkanya sudah ditangkap. Tersangkanya ada di ruangan ini dan mereka sudah menemukan tersangka yang sebenarnya. Si guru mengeluarkan pisau. Dia memberitahu awalnya tidak berniat membunuhnya. Hong Sok, korban yang mati, telah membunuh putra si guru bernama Ji Hun saat mereka menjalani wajib militer. Hobi Hong Sok memukuli para juniornya seperti samsak. Ji Hun tanpa sadar menghalau pukulannya dengan helm, membuat pergelangan Hong Sok terkilir. Saat itulah dia memukuli Ji Hun secara brutal hingga tewas. Si guru dan istrinya datang, menangisi kematian putranya. Istrinya minta putranya dikembalikan saat melihat Hong Sok. Mereka berusaha maafkan Hong Sok, namun istrinya tidak kuasa menahan kesedihannya hingga akhirnya meninggal. Di hari Hong Sok tewas, dia memberinya korek api. Hong Sok mengatakan pergelangan tangannya sakit saat hujan, kemudian memberitahu bahwa dia dulu adalah seorang petinju. Ada orang bodoh yang menghalau pukulannya, membuat pergelangan tangannya terkilir, dan sejak saat itu terasa nyeri setiap hujan. Si guru bertanya apa yang terjadi pada orang yang menghalau pukulannya. Hong Sok mengatakan dia membunuhnya, kemudian tertawa, mengaku kalau dia hanya bercanda. Si guru sangat marah, dia mengatakan bercanda, padahal dia telah membunuh putranya. Dia mengambil batu kemudian membunuh Hong Sok. Tiba-tiba lampu mati, yang lainnya pergi meninggalkan ruangan itu. Sun Jae bertanya apakah dia merasa lega setelah membunuhnya. Si guru mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Sun Jae memberitahu dia merasakan hal yang sama. Dia ingin menemukan orang yang membunuh ibunya dan membunuhnya. Namun dia sadar tidak ada perubahan jika dia melakukan itu. Para korban ingin melihat pelaku mengakui kejahatan mereka dan dihukum penjara. Si guru ingin mengakhiri hidupnya. Jae mengambil pisaunya. Guang Ho memborgolnya, kemudian menanyakan keadaan Jae. Setelah Jae pergi, Guang Ho bertanya apakah karena kematian ibunya, makanya dia mengejar Joyong, kemudian minta maaf pada Sun Jae. Sekarang dia tahu alasan Sun Jae sangat terobsesi menangkap pelakunya, karena jika gagal menangkap pelaku, keluarga korban akan sengsara.
Setelah hujan berhenti, Sung Sik dan timnya datang. Jae berjalan dengan tangan terluka. Dia menelpon Haiwon minta dijemput. Sun Jae mendatangi Jae di halte. Dia melihat luka di tangannya, kemudian membersihkannya dan menutupnya dengan sapu tangannya. Sun Jae minta Jae untuk memberitahunya jika terluka. Jangan hanya diam saja. Dia memberitahu mendengar cerita tentang kematian orang tuanya saat di rumah sakit. Sementara Guang Ho pulang bersama Sung Sik. Sung Sik memberitahu tidak bisa segera menemukan Yeon Suk karena namanya tidak ada di dalam database. Mungkin karena nomor KTP-nya dihapus atau dia menghilang. Keesokan harinya mereka berpapasan dengan Sun Jae. Guang Ho bertanya apakah dia sudah sarapan. Sun Jae menjawabnya dengan ketus kemudian pergi. Sung Sik terkejut, Sun Jae menjawab ketika ditanya Guang Ho, kemudian memanggil Pak pada Guang Ho karena ditinggal. Sementara Sun Jae curiga kenapa Sung Sik memanggil Guang Ho dengan Pak. Selanjutnya, Sun Jae menemui Haiwon. Dia bertanya mengenai penyebab kematian orang tua Jae. Haiwon memberitahu rumahnya sudah terbakar saat Jae tiba. Polisi menduga ibunya memiliki gangguan jiwa. Dia membakar rumahnya setelah bertengkar dengan suaminya, tapi tidak ada buktinya. Jae diadopsi oleh keluarga itu dan tinggal di Inggris. Setelah itu, Sun Jae memberitahu Jae bahwa dia tertarik padanya, kemudian memberikan berkas kasus Joyong untuk dia selidiki. Sun Jae menanyakan keadaan tangannya, namun Jae menanggapinya dengan dingin. Akhirnya, dia memutuskan pergi. Dalam perjalanan, Guang Ho dan Sung Sik melihat mobil polisi di depan sebuah gedung. Seorang wanita membuat keributan. Dia bernama Yong Ju. Yong Ju mengaku tidak memakai kartu kreditnya, menarik uang ataupun mengajukan pinjaman. Ada seseorang yang melakukannya dengan memakai identitasnya. Seorang polisi menjelaskan bahwa Yong Ju sudah melaporkan tentang kartu kreditnya yang dicuri. Tapi setelah diperiksa, semua transaksi dilakukan menggunakan laptopnya. Itu berarti dia belanja sendiri menggunakan kartu kreditnya. Di kantor polisi, Yong Ju menegaskan dia tidak memakai kartu kreditnya. Dia yakin identitasnya dicuri. Suatu hari, dia mendapat surat dari perusahaan kartu kredit, padahal dia tidak memiliki kartu kredit itu. Kemudian mereka menelpon memberitahu bahwa tagihan kartu kreditnya sudah jatuh tempo. Selain itu, ada wanita yang menuduhnya meminjam uang dari tempat pijit dan memaksanya untuk membayar hutangnya. Suatu malam, seorang pria datang mencari Yong Ju dan tampak terkejut ketika mengetahui Yong Ju adalah dirinya. Pria itu mengaku tunangan Yong Ju, sementara dia tidak mengenal pria itu. Orang itu tahu namanya, alamat rumah, alamat kantornya, nomor kartu kreditnya, dan membeli barang secara online menggunakan kartu kreditnya, sedangkan dia tidak tahu apa-apa tentang orang itu, bahkan namanya. Guang Ho bertanya mengenai tunangannya. Yong Ju memberikan kartu namanya. Pria itu bernama Dong Ik. Guang Ho datang ke kantor Dong Ik bersama Sun Jae. Cho Dong Ik si? Rekan kerjanya memberitahu Dong Ik sudah meninggal karena sindrom kematian mendadak dan pemakamannya hari ini. Mereka datang ke pemakamannya dan bicara dengan kakaknya. Guang Ho menunjukkan foto Yong Ju, tapi dia tidak mengenalinya. Kakaknya menceritakan di malam kematian Dong Ik, seorang wanita menghubungi menggunakan nomor Dong Ik, menyuruhnya datang. Tiba di rumah Dong Ik, dia sudah tewas dan wanita itu sudah tidak ada. Dokter menyatakan dia meninggal karena sindrom kematian mendadak dan tidak ditemukan luka di tubuhnya. Mereka semua tidak ada yang pernah melihat pacar Dong Ik. Jika janji bertemu, pacarnya selalu membatalkannya secara mendadak. Sun Jae minta izin untuk mengotopsi Dong Ik agar mereka tahu penyebab pasti kematiannya. Selanjutnya mereka memeriksa apartemen Dong Ik. Guang Ho menemukan album foto, namun hanya ada foto Dong Ik. Sun Jae mengatakan wanita itu sudah menyingkirkan semua bukti. Keesokan paginya, Sun Jae memberitahu ada kasus serupa dan korbannya tewas mengakhiri hidupnya bernama Go Ara. Go Ara mengalami hal yang sama seperti Yong Ju
dia menjadi penunggak hutang dan dituntut atas penipuan. Mereka kemudian menemui Jinwoo. Jinwoo menemukan jolpidem atau nikotin di dalam darahnya yang menyebabkan masalah pada pernafasan dan jantungnya, mengakibatkan serangan jantung. Selain itu, Dong Ik tidak memiliki riwayat medis mengkonsumsi jolpidem. Jolpidem adalah resep untuk orang yang sulit tidur. Guang Ho mengatakan mereka tidak menemukan rokok di rumah Dong Ik, berarti dia dibunuh. Setelah itu mereka menemui Ibu Guara. Ibunya menceritakan saat pertemuan dengan keluarga pengantin pria, Guara menerima pesan pemakaian kartu kreditnya, padahal dia tidak memakainya. Tunangannya memutuskan hubungan mereka karena mengetahui tunggakan kartu kreditnya, walaupun Guara sudah menjelaskan bukan dia yang meminjam uang itu. Guang Ho bertanya apakah Guara bertemu dengan seseorang yang baru dia kenal atau datang ke suatu tempat yang baru. Ibunya memberitahu di pemakaman Guara ada seorang wanita dari tempat pijat yang bertanya apakah gadis di foto adalah Guara. Setelah menjawabnya, wajah wanita itu berubah pucat kemudian bergegas pergi. Guang Ho teringat ucapan Yongju mengenai wanita dari tempat pijit yang menagih hutang. Mereka datang ke tempat pijit. Wanita itu memberitahu dia datang ke pemakaman karena Guara adalah pelanggannya. Namun, dia terkejut setelah mengetahui bahwa Guara yang meninggal bukan Guara yang dia kenal. Di kantor polisi, Sung Sik menemukan korban lainnya. Guang Ho memberitahu bahwa mereka tahu wajah tersangkanya. Sun Jae menyuruh Min Ha menggambar sketsa wajahnya. Kemudian mereka menginterogasi beberapa korban dan memeriksa berkas kasusnya. Sung Sik menyuruh Sun Jae menghubungi Jae Yi untuk menanyakan hasil penyelidikannya mengenai kasus ini. Jae Yi sedang membaca berkas kasusnya saat Sun Jae menghubungi. Sun Jae bertanya di mana pelaku bertemu dengan korbannya. Semua korban tidak pernah kehilangan dompet, KTP atau kartu kredit mereka. Jae Yi memberitahu pelaku melihat para korban di restoran atau kafe saat berkencan dengan pacar mereka. Semua korban memiliki pacar saat identitas mereka dicuri dan mereka semua akhirnya putus. Motif pelaku karena merasa iri saat melakukan kejahatan pertamanya, kemungkinan dia baru saja putus dengan pacarnya dan memiliki masalah keuangan. Sun Jae menarik kesimpulan untuk mencari restoran yang didatangi para korban. Mereka memeriksa pembayaran menggunakan kartu kredit di restoran dan kafe yang didatangi korban dan berhasil menemukan kesamaan, yaitu korban datang ke restoran Wonderland. Sun Jae dan Guang Ho datang ke restoran. Guang Ho melihat tempat foto Dong Ik di restoran itu, kemudian memberitahu Sun Jae. Silahkan. Sun Jae melihat wajah pelayan yang sama dengan sketsa Min Ha bernama Misu. Di ruang interogasi, Guang Ho menunjukkan foto korban, namun Misu mengaku tidak mengenal mereka. Sun Jae menunjukkan bukti pembelian jolpidem dan nikotin seminggu yang lalu. Misu mengaku dia sulit tidur dan menghisap rokok elektrik. Sun Jae mengatakan dia pasti iri pada mereka yang terlihat bahagia, sementara pernikahan dia batal dan memiliki tagihan kartu kredit yang tidak bisa dia bayar. Dia hidup dengan nama curian dan Dong Ik mengetahuinya, karena itu dia membunuhnya. Di restoran, Misu minta identitas mereka beralasan sedang ada acara promosi. Kemudian dia membeli mesin salin kartu kredit dan membuat KTP palsu untuk memakai kartu kreditnya. Keesokan harinya, Sung Sik memberikan ponsel baru untuk Guang Ho dan memberitahu cara pemakaiannya. Guang Ho menanyakan nomor ponsel Sun Jae, kemudian mengirim pesan mengejek, Sun Jae bodoh dan Guang Ho jenius. Sun Jae membalasnya, menyuruh menutup mulutnya. Setelah itu, mereka memeriksa rekaman kamera CCTV yang dikirim dari Departemen Lalu Lintas. Mereka melihat plat nomor mobil yang mengikuti mobil Guang Ho satunya, dan mobilnya terakhir terlihat di pemancingan Yongil. Mereka menuju ke lokasi, kemudian bertanya pada warga sekitar apakah mereka melihat mobil Guang Ho, namun hasilnya nihil. Sementara itu, Sun Jae tiba di kantor
dia melihat supir Oh. Supir Oh mencari Guang Ho. Dia menagih janjinya untuk membantunya masuk di kepolisian. Akhir-akhir ini, supir Oh tidak mendengar kabarnya lagi. Padahal dia mengatakan tidak tahu jalan. Guang Ho juga suka cerita seperti apa keadaan 30 tahun yang lalu. Sun Jae mulai curiga dengan Guang Ho. Dia memeriksa laci meja Guang Ho, kemudian melihat komputer Sung Sik dan menemukan video rekaman yang terakhir mereka lihat. Telepon Sung Sik berdering. Pria itu memberitahu telah menemukan mobil yang sedang dicari oleh Sung Sik. Dan ternyata mobil itu milik Guang Ho. Kemudian memberitahu alamat mobil itu berada. Sun Jae menemukan mobilnya. Kemudian memeriksa area sekitar dan menemukan seorang pria tewas. Setelah memeriksa ID-nya, pria itu bernama Guang Ho. Malam itu dia terus memacu mobilnya. Sebelum masuk ke mobilnya, pria yang mengejarnya menyuntiknya. Jadi Guang Ho tidak bisa mengemudikan mobilnya dengan baik dan terjadi kecelakaan. Pria itu turun dari mobilnya dan terus mengejar Guang Ho, kemudian membunuhnya. Sun Jae kembali ke mobilnya, memeriksa plat nomornya dan menemukan dompet Guang Ho. Jin Woo datang untuk membantunya memindahkan tubuh Guang Ho. Sun Jae minta Jin Woo merahasiakannya untuk sementara waktu. Sementara itu, Guang Ho mengetuk pintu Jae. Dia membawakan mandu untuk Jae, tapi dia malah menutup pintunya, membuat tangan Guang Ho terjepit. Jae memberitahu tidak suka mandu. Guang Ho mengatakan ini mandu terenak dari restoran Tionghoa. Jae tetap menolaknya dan menyuruh Guang Ho memakan semuanya. Guang Ho mengatakan dia tampak serasi dengan Sun Jae. Mereka berdua sama-sama kasar dan menyuruh mereka untuk menikah. Saat akan memakan mandunya, Guang Ho teringat Yeon Suk yang sangat menyukai mandu ini. Keesokan harinya, Jin Woo memberitahu pria ini adalah Guang Ho. Dia mengalami kecelakaan dan lehernya ditekan hingga tewas. Kemudian Jin Woo bertanya siapa Guang Ho yang mereka kenal. Sun Jae mengatakan akan mencari tahu siapa Guang Ho sebenarnya dan minta Jin Woo untuk tetap merahasiakannya. Sun Jae menyuruh seseorang untuk meriksa sidik jari Guang Ho yang ada di mobilnya. Namun hasilnya nihil, tidak ditemukan sidik jari yang cocok. Di kantor, dia memeriksa laci Guang Ho lagi dan melihat kotak ponsel di tempat sampah. Setelah dicek, ponselnya didaftarkan atas nama Sung Sik. Sun Jae curiga Sung Sik mengetahui kejahatan yang dilakukan Guang Ho karena dia pernah melihatnya memanggil Pak. Dia memeriksa meja Sung Sik dan menemukan alamat rumah Guang Ho. Tiba di rumah Guang Ho, pintunya tidak dikunci. Dia menemukan surat pemindahannya dan surat tilang mobil Guang Ho. Nomor plat mobilnya sama dengan nomor mobil yang dia temukan. Sun Jae bertanya-tanya apakah dia membunuh Guang Ho dan menggunakan identitasnya. Di kantor, seorang polisi memberitahu kendaraan yang dicari Sung Sik, yaitu mobil milik Guang Ho. Guang Ho membenarkan bahwa itu adalah mobilnya, kemudian menanyakan lokasi mobil itu berada. Sun Jae melihat Guang Ho yang pergi menggunakan taksi, kemudian mengikutinya. Guang Ho menemukan mobilnya, kemudian bertanya-tanya kemana dia pergi dan apakah dia masih hidup. Tiba-tiba Sun Jae bertanya apakah dia mencari pria ini, kemudian menuduh Guang Ho mencuri identitasnya. Sun Jae bertanya siapa dia dan kenapa sidik jarinya tidak ada dalam database, kenapa dia mencuri identitas polisi dan membunuh Guang Ho. Dia terkejut mengetahui Guang Ho sudah mati. Sun Jae memborgolnya, dia menangkapnya atas pembunuhan Guang Ho. Guang Ho memberitahu bahwa dia dari masa lalu, kemudian menyuruhnya melepaskan borgolnya. Di mobil, Guang Ho berusaha meyakinkan Sun Jae bahwa dia bekerja di kepolisian Huayang 30 tahun yang lalu di unit kejahatan serius selama 10 tahun dan dia adalah atasan Sung Sik. Tiba di kantor, Sung Sik bertanya apa yang terjadi dan menyuruh yang lainnya keluar.
Sun Jae mengatakan bahwa Sung Sik selama ini sudah tahu bahwa dia mencuri identitas dan membunuh Guang Ho yang asli. Sun Jae tidak akan membiarkan mereka lolos dan akan menuntutnya atas pembunuhan Guang Ho. Sung Sik memberitahu bahwa dia salah, kemudian menunjukkan foto Guang Ho di tahun 85 yang merupakan atasannya. Tiba-tiba ayah Sun Jae bernama Kim Won datang. Dia terkejut melihat Guang Ho dan masih mengenalinya sebagai detektif yang menangani kasus kematian istrinya. Kim Won memberitahu bahwa dia adalah suami Yi Su, korban yang keempat. Guang Ho terkejut mendengarnya. Berarti Sun Jae yang ada di hadapannya adalah putra Yi Su. Kim Sun Jae, apa yang terjadi? Sung Sik memotong pembicaraan mereka, kemudian mengatakan tidak mungkin dia pria yang sama karena usianya baru 30 tahun. Dia pasti belum lahir pada saat itu. Kim Won mengatakan dia sangat mirip dengan detektif Guang Ho yang menangani kasus istrinya. Sung Sik mengajaknya minum kopi untuk mengalihkan pembicaraan mereka. Sun Jae bertanya bagaimana dia bisa tahu mengenai ibunya. Parago! Guang Ho memberitahu bahwa dia adalah penyidik yang menangani kasus ibunya, tapi dia tidak bisa menangkap pelakunya, kemudian minta maaf pada Sun Jae. Sun Sik memberitahu ibu tirinya dirawat di rumah sakit. Itu sebabnya ayahnya datang karena Sun Jae tidak menjawab teleponnya. Sung Sik membuka borgolnya. Dia tidak menduga mereka bertemu lagi seperti ini. Sun Jae menanyakan keadaan ibunya. Ibunya merasa lebih baik setelah melihat Sun Jae. Sun Jae bertanya pada ayahnya, apakah benar penyidik yang menangani kasus ibunya bernama Guang Ho? Ayahnya membenarkan. Sementara itu, Guang Ho menyadari Sun Jae menjadi polisi untuk menangkap pelaku yang membunuh ibunya. Jika dulu dia berhasil menangkap pelakunya, Sun Jae tidak perlu menjadi polisi. Guang Ho datang ke rumah sakit, kemudian mengatakan dia sudah dewasa sekarang. Selanjutnya mereka datang ke terowongan. Guang Ho memberitahu dia datang ke terowongan ini untuk menangkap pelaku yang membunuh 6 wanita termasuk ibunya. Tempat ini Son Mi korban ke-6 ditemukan. Sun Jae mengatakan dia berusaha keras mencari orang yang membunuh ibunya, tapi semua catatan kasusnya hilang karena kebakaran dan dia tidak tahu siapa nama penyidiknya. Sun Jae bertanya apakah dia melihat wajah pelakunya. Guang Ho memberitahu saat itu gelap dan dia dipukul. Menurut Guang Ho, alasan dia dikirim ke sini adalah untuk menangkap pelakunya. Keesokan harinya mereka janji bertemu Jae di rumah Joyong. Guang Ho mengatakan dia pernah menangkap Joyong yang masih muda sebagai tersangka 30 tahun yang lalu. Kemudian Jae menyuruh mereka masuk. Guang Ho memberitahu Joyong membunuh semua guguk di kota ini dan menguburnya di sini. Jae memberitahu Joyong melakukan pembunuhan pertamanya 10 tahun yang lalu. Dia menekan leher istrinya sampai mati. Istrinya memakai rok saat dibunuh. Kebetulan sekali semua wanita yang dia bunuh memakai rok. Setelah Jae menyelidiki lagi, dia menemukan artikel pembunuhan 30 tahun yang lalu, yaitu tahun 85, yang mirip dengan kasus Joyong. Wanita yang dibunuh juga memakai rok. Guang Ho mengatakan ini adalah Chun Hee. Jae bertanya bagaimana dia bisa tahu. Sun Jae mengalihkan pembicaraannya dengan menanyakan adakah korban lain yang dia temukan. Jae berpikir mungkin Joyong melakukan pembunuhan pertamanya 30 tahun yang lalu. Saat itu Joyong tinggal di sini, dekat dengan lokasi TKP Chun Hee. Jae memberikan artikel pembunuhan lainnya di Huayang tahun 85. Guang Ho mengatakan mereka harus menemukan Joyong. Sung Sik menghubungi Sun Jae, menyuruh mereka datang ke TKP. Kasus yang mereka tangani kali ini mengenai butik yang sengaja dibakar. Guang Ho dan Sun Jae masuk ke dalam. Petugas damkar memberitahu pelakunya menyulut api dengan pemantik itu. Saat sedang memeriksa, Guang Ho mendengar suara mendesis. Dia langsung menyuruh Sun Jae keluar dan lompat untuk melindunginya. Sun Jae berusaha membangunkan Guang Ho.
Guang Ho sadar di rumah sakit. Dia langsung menanyakan keadaan Sun Jae. Sun Sik yang baru tiba langsung marah pada Guang Ho karena dia tidak mau kehilangan lagi. Sebelum pergi, Sun Jae bertemu dengan Jin Woo. Sun Jae memberitahu berkat Guang Ho dia tidak terluka sama sekali. Kemudian mengatakan bahwa Guang Ho tidak ada kaitannya dengan kematian Guang Ho satunya lagi. Tapi justru dia akan mencari tahu kebenaran mengenai kematian Guang Ho. Di kantor, Sun Jae memberitahu ada 3 kasus yang sama dengan butik yang kebakaran. Kejadiannya saat makan siang sekitar pukul 12 sampai 1 siang. Selanjutnya mereka melihat rekaman video di TKP yang mereka ambil. Sung Sik menyuruh Minha dan Tehi mengidentifikasi orang-orang yang ada di TKP dan mencari rekaman kamera CCTV di sekitar TKP. Sementara Guang Ho dan Sun Jae menemui para korban kebakaran dan mencari tahu apakah ada yang menyimpan dendam. Setelah mereka pergi, Sung Sik menanyakan keadaan Guang Ho lagi dan bertanya kenapa dia melakukan hal itu. Guang Ho mengatakan dulu mereka tidak bisa menangkap pelaku yang membunuh ibunya. Setidaknya sekarang dia bisa melindungi Sun Jae. Di luar, Sun Jae mendengar pembicaraan mereka. Selanjutnya mereka menemui pemilik butik dan bertanya apakah ada yang dendam padanya. Wanita itu menunjuk toko yang tidak jauh dari tokonya. Menurut wanita itu, pemilik toko itu bernama Suk Jin iri padanya karena pelanggannya pindah ke tokonya. Terlebih lagi, Suk Jin merokok dan ditemukan pemantik api di butiknya yang terbakar. Suk Jin memberitahu dia berada di tokonya dan langsung menghubungi petugas damkar dengan ponselnya saat melihat api di antara manekin toko. Mereka kembali ke kantor. Saat sedang mengidentifikasi orang yang ada di TKP, Guang Ho bertanya siapa orang yang berdiri sambil tertawa. Namun mereka semua tidak tahu. Pada malam harinya, Guang Ho memperlihatkan videonya pada Jae. Jae membenarkan bahwa pria itu tertawa melihat kobaran api di butik. Tiba-tiba bel rumahnya bunyi. Saat pintunya dibuka, tidak ada siapapun. Tidak jauh dari mereka, seseorang mengawasi. Keesokan harinya, mereka mencari tahu siapa pria yang tertawa itu. Sun Jae mengatakan tidak mungkin Suk Jin melihat manekin yang terbakar dari tokonya dan Guang Ho membenarkan. Berarti Suk Jin berbohong. Suk Jin tidak akan tahu ada kebakaran jika tidak melihatnya langsung. Mereka menginterogasi Suk Jin. Sun Jae bertanya bagaimana dia bisa melihat manekin yang terbakar dari tokonya. Suk Jin mengaku tidak melihatnya langsung. Putranya Hee Jun yang memberitahunya. Terlihat Hee Jun ingin membakar sebuah tempat dan berhasil digagalkan oleh Guang Ho dan Sun Jae. Selanjutnya mereka melakukan olah TKP. Guang Ho memeriksa ruangan di butik dan menemukan foto Yeon Suk, kemudian menunjukkannya pada Sung Sik. Mereka menemui pemilik butik. Wanita itu memberitahu Yeon Suk tiba-tiba berhenti bekerja dan tidak tahu sekarang dia tinggal di mana. Namun wanita itu mendengar Yeon Suk menikah lagi dengan pria bernama Yu Song dan pindah ke Seoul. Yu Song seorang apoteker dan memiliki sebuah apotek. Sung Sik minta bantuan untuk menemukan Yu Song. Kemudian dia mendatangi beberapa apotek. Akhirnya mereka menemukan Yu Song. Yu Song memberitahu Yeon Suk menolaknya dengan alasan dia sedang menunggu suaminya sambil membesarkan putrinya. Putrinya bernama Yeon Ho. Guang Ho bertanya apakah dia tahu alamatnya. Yu Song memberitahu dia menyewa kamar di klinik pengobatan Oriental. Tiba di klinik, pemiliknya menunjukkan kamar di mana Yeon Suk dan putrinya tinggal. Kemudian memberitahu Yeon Suk sudah meninggal 20 tahun yang lalu karena kecelakaan mobil. Yeon Suk pulang bekerja. Dalam perjalanan dari arah berlawanan, sebuah mobil dengan pengemudi yang mabuk menabrak taksi yang dia naiki. Dia meninggal di rumah sakit keesokan harinya. Di tempat yang lain ditemukan korban pembunuhan Joyong bernama Soyeon. Sung Sik datang ke TKP tanpa Guang Ho.
Sementara itu, nenek menceritakan Yeonho bermain lompat tali kemudian meniup peluitnya. Nenek melihat kakinya terluka. Yeonho memberitahu jika dia meniup peluitnya, ibunya akan datang untuk menyelamatkannya. Namun sepertinya dia sedang sibuk bekerja, jadi dia mengirim nenek untuk menyelamatkannya. Nenek memberitahu Yeonho selalu meniup peluitnya setiap terjadi sesuatu padanya. Guangho teringat peluit yang diberikan Yeonsook padanya, kemudian menangis. Dan sepanjang malam, dia terus menangis. Keesokan paginya, Sunjae menanyakan Guangho yang tidak datang ke kantor. Sungsik memberitahu Guangho ingin menemui istrinya Yeonsook. Namun ternyata Yeonsook telah meninggal 20 tahun yang lalu dan meninggalkan seorang putri. Guangho datang ke sini tanpa mengetahui istrinya yang sedang hamil. Dan sekarang dia tidak tahu di mana putrinya berada. Hakongo! Kara. Sunjae berusaha membuat Guangho bangkit agar mereka bisa menyelesaikan kasusnya, menemukan putrinya, dan dia bisa kembali ke tahun 86. Dia harus kembali ke tahun 86 untuk mencegah agar istrinya tidak meninggal. Di kantor, Guangho bertanya bagaimana caranya menemukan putrinya. Sunjae memberitahu sudah menghubungi temannya di tim orang hilang dan meminta Guangho untuk menunggu. Selanjutnya, Jinwoo memberitahu penyebab kematiannya adalah sesak napas akibat tekanan pada leher. Guangho memeriksa tumitnya, tidak ditemukan tanda titik. Di kantor, seorang polisi memberikan paket yang ditujukan untuk Sunjae. Selanjutnya, mereka datang ke TKP Soyeon. Tidak jauh dari TKP, Guangho memberitahu dulu ibu Sunjae ditemukan di sini dalam kondisi tewas. Mereka menemukan satu CCTV kemudian memeriksanya. Terlihat Soyeon sedang berjalan. Kemudian Joyong keluar dari semak-semak mengikuti Soyeon. Mereka melihat di sekitar semak-semak, kemudian menemukan kamera dashboard mobil. Joyong terlihat meninggalkan TKP menggunakan mobil berwarna hitam. Mereka kembali ke kantor. Guangho bertanya kenapa Joyong muncul lagi setelah 30 tahun. Terdengar ponsel berdering. Sunjae membukanya. Dia bertanya siapa ini. Joyong mengaku dia membunuh Soyeon, tapi dia bukan pelaku kasus Sungai Hain. Sunjae menyuruh Minha melacak lokasi nomornya. Mereka datang ke lokasi tersebut. Joyong menggunakan telepon umum untuk menghubunginya. Keesokan harinya, mereka rapat dipimpin oleh Sunjae. Sunjae menjelaskan Joyong telah membunuh 6 wanita, termasuk istrinya bernama Jieun. Jieun adalah korban pertama yang dibunuh pada tahun 2009. Joyong dipanggil sebagai tersangka tapi dilepaskan karena kurang bukti. Kemudian Sunjae menjelaskan sampai korban keempat yang merupakan seorang perawat. Pada korban keempat, Sunjae adalah penyidiknya dan berhasil menemukan bukti rekaman CCTV. Kemudian menjadikan Joyong sebagai tersangka tapi dia berhasil kabur saat akan dipindahkan. Korban kelima adalah Dayong yang ditemukan di Sungai Hain. Dan korban keenam adalah Soyeon. Semua korban berusia 20 tahunan kecuali istrinya dan tewas karena lehernya ditekan stocking. Jae menambahkan semua korban memakai rok dan pakaiannya serupa. Kemudian menunjukkan 3 kasus serupa yang terjadi di Hwayang 30 tahun yang lalu pada tahun 85. Saat itu Joyong tinggal di Hwayang. Guangho memberitahu ada 3 kasus lagi yang terjadi pada tahun 86. Saat itu Joyong ditangkap sebagai tersangka, tapi dia dibebaskan karena memiliki alibi. Kemungkinan orang tuanya saat itu berbohong. Sunjae mengatakan setelah lulus SMA, Joyong dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama 8 tahun. Setelah keluar, dia menikahi Jieun. Sungsik mengatakan tersangka menandai titik di tumit korban. Yongja adalah korban kelima yang berhasil selamat, tapi mereka tidak mengetahuinya pada saat itu. Setelah korban keenam, tidak ada kasus lainnya. Sunjae menduga Joyong mengubah metodenya. Saat ini korban tidak memiliki titik di tumitnya.
Selanjutnya, Guang Ho dan Sun Jie datang ke rumah orang tua Jian. Kakak Jian menceritakan, saat tidur, Joyong menekan leher Jian dengan stoking hingga nyaris mati. Saat itu, Jian marah padanya. Namun, Joyong malah bilang, semua gadis lain menyukainya, kenapa dia tidak? Di rumah sakit jiwa, dokter memberitahu Joyong tidak menderita skizofrenia dan tidak mengalami halusinasi. Namun, ibunya memintanya untuk merawat Joyong. Di ruangannya, Joyong mengamuk minta dibuka pintunya. Dia mendengar ibunya mengatakan bahwa putranya bukan manusia dan memohon agar dokter jangan pernah mengeluarkannya. Saat konseling dengan dokter, Joyong mengaku membunuh Guguk karena penasaran apa isi perutnya. Tapi dia merasa bosan terus melakukannya, jadi dia penasaran bagaimana rasanya membunuh manusia. Joyong mencoba menekan leher adiknya. Menurut Joyong, adiknya terlihat menyukainya dan dia tersenyum. Dokter mengatakan orang tua Joyong tidak mau melaporkan Joyong kepada polisi. Jadi mereka memasukkannya ke rumah sakit jiwa untuk memisahkan dia dari adiknya. Jay minta rekaman saat Joyong mengikuti konseling. Selanjutnya, Sun Jae dan Guang Ho menemui Jin Woo. Jin Woo memberitahu ada perbedaan antara jasad Joyong dengan Soyeon. Soyeon ditekan lehernya berulang kali dengan stoking, sedangkan Dayong langsung dibunuh menggunakan stoking. Menurut Jin Woo, pelakunya berbeda. Sun Jae menunjukkan artikel pembunuhan tahun 85. Jin Woo menegaskan, walaupun mereka menggunakan metode pembunuhan yang hampir sama, belum tentu pelakunya sama. Setelah itu mereka datang ke rumah di mana dulu Joyong dan Jian pernah ingin tinggal setelah menikah. Mereka memeriksa area di sekitar perumahan itu. Kemudian menemukan kotak paket yang sama dan koran hari itu. Sun Jae melaporkannya pada Sung Sik. Mereka berpencar menjaga area itu. Saat akan masuk ke rumahnya, Joyong melihat mereka dan langsung kabur. Mereka mengejarnya, namun sial, mereka kehilangan jejaknya. Joyong menghubungi, dia mengancam akan membunuh wanita yang Sun Jae sukai, yaitu Jae, jika dia terus mengejarnya. Sun Jae menghubungi ponsel Jae, namun dia tidak menjawabnya. Di mobil, dia menghubungi Haiwon, menanyakan alamat rumah Jae. Tiba di depan rumahnya, Guang Ho bertanya kenapa dia ada di sini. Jae keluar ingin membuang sampah. Sun Jae bertanya kenapa dia tidak menjawab teleponnya. Jae memberitahu sedang mendengarkan rekaman konseling Joyong. Di dalam rumah, Sun Jae bertanya apakah mereka tinggal bersama. Guang Ho memberitahu dia tinggal di lantai 2, sedangkan Jae di lantai 1, kemudian memutuskan naik ke atas. Sun Jae minta Jae untuk lebih berhati-hati dan jangan bepergian sendirian. Di tempat yang lain, seorang wanita dibunuh dan pelakunya adalah Jin Woo. 4 bulan lalu, Jin Woo menyadari korban yang kelima selamat setelah melihat 5 titik di tumit Yong Ja saat ingin melakukan otopsi. Ternyata pembunuhan di Sungai Hain, yaitu Dayong, dibunuh oleh Jin Woo bukan Joyong. Dia menandai 7 titik di tumit Dayong. Keesokan harinya, mereka menemukan tubuh wanita di taman bermain dengan tanda 8 titik di tumitnya. Jin Woo datang, dia memeriksa apakah tumit korban ada tanda titiknya. Kemudian memberikan berkas otopsi Dayong, ada 7 titik di tumit Dayong. Tanda titik hanya ada pada Dayong yang ditemukan di Sungai Hain dan korban ini yaitu Juhi. Sedangkan pada korban lainnya tidak ditemukan tanda titik. Jae mengatakan berarti tersangkanya berbeda dan Jin Woo setuju dengan pendapatnya, tapi tidak dengan Guang Ho dan Sun Jae. Mereka yakin pelakunya adalah Joyong. Kemudian Sun Jae memperkenalkan Jae pada Jin Woo. Polisi dikerahkan untuk menggeledah area perumahan itu lagi, menyebarkan brosur wajah Joyong dan melakukan pemeriksaan mobil di beberapa titik. Selanjutnya, Guang Ho bertanya pelaku membuat tanda titik di tumit menggunakan apa.
Jinwoo memberitahu kemungkinan menggunakan jarum tato atau pulpen berujung tajam seperti pena ini. Guangho minta Jinwoo untuk mencari tahu perusahaan mana yang memproduksi tintanya. Jinwoo bertanya apakah mereka yakin pelakunya adalah Joyong, karena menurut hasil forensik ini dilakukan oleh orang yang berbeda. Satu korban memiliki tanda titik dan yang lainnya tidak. Sun Jae yakin pelakunya Joyong. Alasan titik itu muncul lagi mungkin karena dirinya. Sun Jae memberitahu bahwa ibunya adalah korban pembunuhan 30 tahun yang lalu. Kasus ibunya adalah alasan dia menjadi polisi. Dia ingin menangkap pria yang membunuh ibunya, dan pria itu adalah Joyong. Metode pembunuhan Joyong berubah setelah ditangkap oleh dia. Jinwoo merasa tidak enak telah membunuh ibu Sun Jae. Dia teringat saat menekan lehernya. Setelah itu mereka datang ke rumah ibu Joyong. Terlihat para reporter berkerumun di depan rumahnya. Sun Jae bertanya apakah dia tahu Joyong pergi kemana. Wanita itu dengan kesal menjawab tidak tahu, kemudian menyuruh mereka pergi. Guangho mengatakan 30 tahun yang lalu Joyong pernah ditangkap polisi sebagai tersangka pembunuhan wanita, tapi dia dibebaskan karena memiliki alibi. Apakah alibi itu hanya kebohongan yang dia buat? Wanita itu menjawab, seharusnya dulu dia membiarkan mereka memenjarakannya, agar dia tidak menderita seperti sekarang, kemudian masuk ke kamarnya. Di supermarket, Joyong melihat ibunya di televisi, kemudian menghubungi Sun Jae. Dia bertanya kenapa menemui wanita itu, kemudian memberitahu yang membunuh wanita di taman bermain bukan dirinya, sama seperti kasus di Sungai Hain. Jae mengatakan dia percaya padanya, lalu bertanya kenapa dia membunuh dengan metode yang serupa, dan kenapa dia terobsesi dengan wanita yang memakai rok. Apakah karena ibunya yang mengatakan bahwa dia bukan manusia dan memasukkannya ke rumah sakit jiwa karena menekan leher adiknya? Joyong balik bertanya apakah dia adalah Jae, dan Jae membenarkan. Guangho bertanya kenapa dia ikut campur. Dia tahu Jae suka mewawancarai pembunuh dan tidak peduli dengan betapa sengsaranya keluarga para korban. Jae mengatakan kenapa dia harus peduli. Menangkap pelakunya adalah yang paling penting. Guangho menegaskan tugas mereka bukan hanya menangkap pelaku, tapi juga menyelamatkan orang-orang. Jika Joyong terprovokasi karena ucapan dia dan membunuh orang lagi, dia harus bertanggung jawab atas kematian orang itu. Sun Jae minta Guangho untuk minta maaf pada Jae, namun Guangho tidak mau melakukannya. Dia menghubungi Jae. Sun Jae mewakili Guangho minta maaf padanya. Guangho mengatakan itu karena dia punya alasan sendiri. Jae bertanya apakah Guangho memiliki anggota keluarga yang tidak bisa kembali. Sun Jae memberitahu Guangho yang tidak bisa kembali. Keesokan harinya, Jinwoo memberitahu bahan tinta yang digunakan untuk menandai tumit korban. Dulu ada satu perusahaan kimia yang produksi tintanya bernama Sinhe. Guangho teringat melihat foto di rumah ibu Joyong. Dia sedang berada di perusahaan Sinhe. Mereka datang ke rumah itu lagi. Guangho bertanya apakah suaminya adalah CEO perusahaan Sinhe. Wanita itu memberitahu suaminya mewarisi perusahaan Sinhe dari orang tuanya. Sun Jae bertanya apakah Joyong sering datang ke sana. Wanita itu mengatakan pabriknya seperti taman bermain untuk anak-anaknya. Mereka menduga Joyong bersembunyi di pabrik terbengkalai itu. Di ruang meeting, mereka merencanakan penangkapan Joyong. Sementara itu, Jae menemui Jinwoo untuk membahas Joyong, karena pendapat mereka sama mengenai pelakunya yang berbeda. Jae mengatakan Joyong tidak mudah ditangkap. Jinwoo memberitahu mereka harus membuat perangkap dengan menggunakan umpan yang bagus agar dia keluar. Di rumah, Jae merias dirinya, memakai rok dan kalung peluit. Sementara itu, Guangho dan timnya tiba di salah satu pabrik Sinhe yang sudah terbengkalai. Mereka memeriksa sekeliling pabrik dan hanya menemukan sekelompok remaja. Di sebuah jalan, Jae menghentikan mobilnya.
Sebelum keluar dari mobil, temannya di Inggris menghubungi. Dia ingin memastikan bahwa nama asli Jae adalah Yeonho dan memberitahu ada seseorang yang mencarinya dari Korea. Di Universitas Wayang, Jinwoo melihat wawancara Jae di televisi yang memancing Joyoung agar keluar. Jae memperkirakan lokasi korban Joyoung berikutnya. Dia akan membunuh seseorang di dekat waduk ini. Jinwoo menghubungi Sunjae. Dia memberitahu Jae dalam bahaya dan menyuruhnya untuk melihat wawancaranya. Sunjae menghubungi ponsel Jae namun tidak aktif. Kemudian melihat wawancaranya di televisi dan bergegas pergi ke waduk yang disebutkan Jae dalam wawancaranya. Jae yang sedang berjalan mendengar mobil menuju ke arahnya. Pria itu bertanya dia mau kemana dan memberitahu sulit mencari taksi di sini. Jae menyuruh pria itu pergi. Tiba-tiba seseorang menyerangnya. Gwangho dan yang lainnya berhenti dan mencari Jae. Sunjae melihat mobil pria tadi dan langsung menghentikannya. Dia bertanya apakah melihat wanita ini. Pria itu memberitahu dia berjalan sendiri di dekat waduk. Mereka langsung lari menuju ke waduk. Temannya menghubungi Sunjae. Dia memberitahu Yeonho adalah Jae, profesor di Universitas Wayang. Joyoung menarik Jae. Saat Joyoung mengikatnya, dia sadar, kemudian lari hingga jatuh dan meniup fluidnya. Gwangho mendengarnya dan berhasil menemukannya. Dia teriak saat melihat Joyoung menekan leher Jae. Joyoung kabur. Gwangho memohon agar Jae bangun. Jae akhirnya sadar. Sunjae menanyakan keadaannya. Gwangho menyuruh Sunjae menangkap Joyoung. Kemudian dia melihat peluit milik Jae, sama seperti peluit yang diberikan oleh Yeonsook. Dia bertanya kenapa Jae memakai kalung ini dan siapa dia. Apakah dia adalah Yeonho? Sung-sik dan yang lainnya datang. Min-ha menyuruh memanggil ambulans. Sunjae terus mengejar Joyoung, kemudian mengeluarkan pistolnya. Joyoung menyerangnya. Sung-sik dan yang lainnya menuju arah tembakan berasal. Sementara mereka berkelahi dan Joyoung berusaha kabur, Sunjae menariknya keluar dari mobilnya. Dia terus memukulinya hingga Sung-sik dan yang lainnya datang memisahkan mereka. Sementara itu, Gwangho membawa Jae ke rumah sakit. Reporter dan keluarga korban menunggu di depan kantor polisi. Saat Joyoung tiba, mereka minta keluarganya dikembalikan. Sunjae menggeledah Joyoung sebelum masuk ke selnya. Dia tidak mau Joyoung kabur lagi. Di rumah sakit, dokter memberitahu tidak ada luka serius di tubuhnya. Dia belum sadar kemungkinan karena shock. Sunjae datang, dia memberitahu Joyoung sudah ditangkap dan dia sudah menemukan Yeonho. Gwangho mengatakan dia sudah menemui Yeonho, kemudian memperlihatkan kalung pemberian Yeonsook yang dipakai oleh Yeonho. Sunjae memberitahu Jae tidak ingat apapun tentang masa kecilnya saat berada di Korea. Setelah Yeonsook kecelakaan, dia diadopsi dan orang tua angkatnya bukan orang yang baik. Orang tuanya tewas dalam kebakaran dan polisi menduga Jae yang menyulut apinya. Untungnya ada Dekan Haiwon, jadi tidak terjadi apapun pada Jae. Dekan Haiwon juga membantu Jae menjadi profesor di Korea. Masa lalunya menyebabkan Jae tidak suka bicara tentang dirinya dan dia memilih tidak memberitahu siapapun saat terluka. Gwangho mengatakan Jae menghabiskan 30 tahun tanpa dirinya, menderita dan kesepian sendirian. Dia tidak pantas menjadi ayahnya, jadi dia tidak bisa memberitahu Jae bahwa dia adalah ayahnya. Gwangho sudah cukup puas melihat wajahnya sebelum kembali. Keesokan harinya, Jae bermimpi ibunya memberikan kalung peluit padanya.
Ibunya memberitahu bahwa dulu ini adalah hadiah yang ibunya berikan kepada ayahnya. Yeon-suk minta Yeon-ho meniup peluitnya saat dalam bahaya dan ibunya akan datang untuk menyelamatkannya. Saat Yeon-ho bersama orang tua adopsinya, dia meniup peluitnya, tapi Yeon-suk tidak datang, jadi dia menangis. Yeon-ho sering meniup peluitnya saat sendirian, tapi Yeon-suk tetap tidak datang hingga dia berpikir ibunya berbohong. Aku tuh bohong. Bohong. Jay sadar, dia melihat Gwang-ho dan Sun-jae yang menanyakan keadaannya. Setelah memberitahu bahwa keadaannya sudah membaik, Jay minta Sun-jae untuk membuat pernyataannya agar mereka bisa mengurung Joyong dan dijadikan sebagai bukti. Saat menceritakan urutan kejadiannya, Jay ketakutan kemudian menangis. Dia bilang rasanya sangat menyakitkan. Sun-jae memeluknya agar dia tenang. Gwang-ho melihatnya dari luar. Dia akan memasukkan Joyong ke penjara. Selanjutnya mereka menginterogasi Joyong agar dia mengakui perbuatannya. Sun-jae memperlihatkan foto korban dan kalung milik Soyeon korban ke-6 yang tergantung di mobilnya. Joyong mengaku tidak mengenal korban dan bilang bahwa dia menemukan kalung itu di jalanan. Sun-jae memutar video rekaman saat Joyong menelponnya dan mengakui bahwa dia membunuh Soyeon. Joyong mengatakan itu hanya kebohongannya. Gwang-ho menyuruh Joyong mengaku, tapi dia malah bilang bahwa dia bersumpah tidak membunuh siapapun. Keesokan harinya mereka datang ke rumah ibu Joyong. Gwang-ho minta dia untuk menemui Joyong dan membujuknya agar mengaku. Wanita itu kesal kenapa dia harus melakukannya. Sun-jae mengatakan Joyong telah membunuh ibunya 30 tahun yang lalu di Huayang. Sun-jae memohon agar dia menemui putranya dan membujuknya agar mengakui perbuatannya. Wanita itu mengatakan dia tidak bisa dibujuk. Mereka menginterogasi Joyong lagi. Kali ini Sun-jae memperlihatkan sebuah foto kemudian bertanya apakah dia mengenal wanita ini. Joyong bertanya kenapa dia memiliki foto ini. Sun-jae memberitahu wanita di foto ini adalah ibunya. Joyong memberitahu dia memakai kardigan warna gading dan rok abu-abu saat kejadian. Sun-jae mengatakan batas waktu penuntutan kasusnya telah habis, jadi dia menyuruh Joyong untuk mengakui kejahatannya. Joyong minta maaf bukan dia yang membunuh ibunya. Gwang-ho bertanya bagaimana dia bisa tahu pakaian yang dikenakan Yisu. Dia pasti telah membunuhnya. Joyong tetap tidak mengakuinya. Gwang-ho mengucapkan kata-kata yang Joyong ucapkan saat dia ditangkap olehnya 30 tahun yang lalu. Salah satunya, Joyong pernah bilang, apakah butuh alasan untuk membunuh seseorang? Joyong teringat saat diinterogasi oleh Gwang-ho 30 tahun yang lalu, kemudian bertanya siapa dia dan kenapa ini bisa terjadi. Gwang-ho memberitahu dia melintasi waktu 30 tahun datang ke sini untuk menangkapnya. Dia penasaran siapa pelaku yang membunuh para korban dan menandai tumitnya dengan titik. Joyong bingung mendengar tanda titik yang disebutkan Gwang-ho. Dia bertanya apa maksudnya dengan tanda titik. Gwang-ho yakin bukan dia pelakunya. Di ruang meeting, Gwang-ho menegaskan bukan Joyong pelaku pembunuhan 30 tahun yang lalu dan dia bukan pelaku pembunuhan Dayong dan Juhi yang memiliki tanda titik di tumitnya. Ada pembunuh lainnya. Joyong tidak membunuh Yisu. Dia melihat pembunuhannya. Itu sebabnya dia tahu pakaian Yisu dan stocking yang digunakan untuk membunuh. Joyong adalah saksinya. Sementara itu, Joyong menemui ibunya. Ibunya mengatakan dia memasukkannya ke rumah sakit jiwa agar Joyong menjadi manusia normal. Joyong bertanya kenapa dulu dia membantunya membuat alibi. Ibunya memberitahu dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Dia ingin menyembunyikan fakta bahwa dia melahirkan seorang pembunuh. Ibunya menyuruh Joyong mengakhiri hidupnya dan membayar dosa-dosanya. Setelah itu, Joyong mengaku pada Sun-jae bahwa dia membunuh ibunya.
Sun Jae marah, dia ingin membunuhnya. Guang Ho menyuruh Sun Jae keluar. Min Ha memberikan laporan hasil tes darah Jo Yong. Sai Su, niga jugetago. Malhetjanayo. Guang Ho menawarkan rokok pada Jo Yong, namun dia menolaknya dan bilang bahwa dia tidak merokok. Guang Ho mengatakan tidak ditemukan kotinin nikotin di dalam darahnya. Itu artinya dia tidak pernah merokok. Pembunuh Yisu bukan dia, karena dia pernah melihat pembunuhnya merokok. Mustahil dia pelakunya jika dia tidak merokok. Jadi dia bukan pelakunya, tapi dia menyaksikan kejadian pembunuhannya. Malam itu Jo Yong melihat Yisu sedang jalan diikuti oleh seorang pria. Pria itu menyerangnya kemudian membunuhnya, dan Jo Yong melihat semuanya. Jo Yong bersikeras bahwa dia yang membunuhnya. Guang Ho bertanya siapa pelakunya, apakah dia melihat wajahnya. Jo Yong tetap mengaku bahwa dia yang membunuhnya hingga petugas membawanya. Keesokan harinya, kasus Jo Yong diambil alih oleh kejaksaan dan tahanannya dipindahkan. Saat di penjara, Jin Woo menemuinya. Jin Woo mendengar dia adalah saksi insiden 30 tahun yang lalu. Dia bertanya bagaimana caranya Jo Yong membunuh mereka. Jo Yong memberitahu urutannya. Jin Woo melanjutkan menyebutkan urutan pembunuhannya, membuat Jo Yong sadar dia adalah pelaku pembunuhan 30 tahun yang lalu. Jin Woo memberitahu dia akan dipenjara seumur hidupnya di ruangan sempit sama seperti saat dia berada di rumah sakit jiwa. Jo Yong teringat saat dia berada di rumah sakit jiwa, membuatnya ketakutan. Kemudian dia melihat pena di saku Jin Woo. Di sel isolasi, trauma saat di rumah sakit jiwa muncul kembali, dan dia teringat ucapan ibunya yang menyuruhnya untuk mengakhiri hidupnya, untuk membayar dosa-dosanya. Sebelum mengakhiri hidupnya, dia menulis pesan di kertas. Dia tewas dengan kertas pesan di tangannya. Sipir penjara memberitahu Jo Yong mengakhiri hidupnya, dan dia meninggalkan pesan untuk detektif Guang Ho. Kemudian mereka semua membaca isi pesannya. Keesokan harinya, Sun Jae memberitahu Jo Yong mengakhiri hidupnya. Jin Woo bertanya bagaimana dia tahu Jo Yong adalah seorang saksi. Sun Jae mengatakan yang tahu dia seorang saksi adalah Guang Ho. Guang Ho bilang pembunuh aslinya merokok di terowongan, sedangkan Jo Yong tidak pernah merokok seumur hidupnya. Jin Woo bertanya bagaimana Guang Ho tahu pembunuhnya merokok di terowongan, padahal kejadiannya 30 tahun yang lalu. Guang Ho tiba-tiba masuk, mengajak Sun Jae bicara. Jin Woo teringat ketika dikejar oleh seorang detektif di dalam terowongan 30 tahun yang lalu. Dia pikir saat itu Guang Ho sudah mati. Di kantor, Sun Jae memberitahu bahwa Jae adalah putri Guang Ho, membuatnya sangat terkejut. Di rumah Jae, dia menyelidiki ulang kasus Jo Yong. Sementara itu, mereka membahas apa arti Noel. Tiba-tiba, atasan mereka datang. Sun Jae dan Guang Ho membalik papannya. Atasan mereka tidak boleh tahu bahwa mereka masih menyelidiki kasus Jo Yong karena kasus Jo Yong sudah ditutup. Atasannya menyuruh Sung Sik dan timnya untuk datang ke TKP perjudian membantu penyelidikan. Sung Sik, Min Ha, dan Tae Hee datang ke TKP, sedangkan Guang Ho dan Sun Jae masih mencari tahu maksud dari kata Noel. Sebelum pergi, dia memberikan daftar produk yang menggunakan tinta dari perusahaan Sinhe. Jin Woo datang ke kantor mereka beralasan dia hanya ingin mampir, kemudian bertanya apakah mereka sedang mengerjakan kasus baru. Sun Jae menjawab, mereka sedang menyelidiki kasus 30 tahun yang lalu. Jin Woo bertanya, bukankah mereka kurang bukti, sambil membalikkan papan tulisnya, tapi ditahan oleh Guang Ho. Guang Ho mengatakan isinya rahasia penyelidikan mereka. Akhirnya Jin Woo pamit, terlihat pena Noel di saku bajunya. Keesokan harinya, sipir di penjara Jo Yong memberitahu bahwa hasil otopsi memastikan Jo Yong mengakhiri hidupnya. Tapi di hari kematiannya, seorang pria bernama Jin Woo menemuinya. Mereka datang menemui Jin Woo. Jin Woo mengaku datang menemui Jo Yong karena dia penasaran bagaimana Jo Yong membunuh korbannya, dan dugaannya benar bahwa ada pembunuh lainnya.
Guangho mengatakan Joyo mengakhiri hidupnya setelah dikunjungi oleh dia. Kenapa dia datang diam-diam? Sunje yang melihat Guangho emosi mengajaknya pergi. Kembali ke kantor, mereka meeting. Sunje mendapatkan informasi dari Jae bahwa pelaku kemungkinan adalah anggota polisi karena hanya anggota polisi yang tahu mengenai titik di tumit korban. Dan kasus Yongja adalah pemicu pelaku muncul lagi setelah 30 tahun. Pelaku tidak tahu Yongja masih hidup. Guangho berpikir Jinwoo juga tahu mengenai tanda titik saat mengotopsi korban. Sementara yang lainnya memisahkan polisi yang berumur 20 tahun sampai 30-an dan tinggal di Wayang tahun 80-an. Tersisa dua orang. Mereka berpisah untuk interogasi sedangkan Guangho memeriksa daftar produk yang menggunakan tinta dari perusahaan Sinhe. Ditemukan pulpen tinta dengan merek Noel. Dia teringat pena di saku Jinwoo. Kemudian minta detektif Kim untuk memeriksa apakah Jinwoo tinggal di Huayang tahun 80-an. Setelah dicek, memang benar Jinwoo pernah tinggal di Huayang tahun 80-an. Guangho datang ke kantor Jinwoo. Dia memeriksa mejanya dan menemukan pena dengan merek Noel di saku jasnya. Jinwoo menghubunginya. Dia mengatakan tahu siapa Guangho sebenarnya, kemudian mengajaknya bertemu di terowongan Huayangri dan menyuruhnya datang sendiri atau dia akan membunuh Sunje dan Jae. Di kantor polisi Yeonju, Jae menemui seorang polisi di bagian tim orang hilang. Dia ingin tahu siapa yang mencarinya. Pria itu memberitahu diminta Sunje untuk mencari Yeonho. Jae mengajak Sunje bertemu sementara Guangho masuk ke terowongan. Jinwoo bertanya bagaimana dia bisa ada di sini, apakah dia menjelajahi waktu. Guangho benarkan, dia datang untuk menangkapnya. Menurut Jinwoo, itu adalah kabar baik, karena di masa lalu tidak akan ada catatan mengenai Guangho meski dia tewas. Begitu juga dengan Guangho di masa sekarang, orang-orang akan tahu bahwa Guangho sebenarnya sudah mati. Guangho di tahun 2017, melihat kakek Pilsu disuntik sesuatu dan keesokannya dia meninggal, padahal sebelumnya dia sehat. Guangho bertanya pada Jinwoo obat apa yang dia suntikan pada kakek Pilsu. Jinwoo memberitahu bahwa dia hanya memberikan suntikan vitamin agar kakek Pilsu merasa lebih baik. Guangho tidak percaya, dia menunggu Jinwoo di mobilnya dan berniat mengikutinya, tapi dia ketiduran. Jinwoo menghubunginya. Dia memberitahu telah membunuh neneknya. Guangho datang ke rumah neneknya. Dia menemukan neneknya sudah meninggal. Saat keluar, Jinwoo menyuntiknya. Dan ponselnya jatuh. Guangho berhasil masuk ke mobilnya kemudian tancap gas. Dan terjadilah kecelakaan itu. Akhirnya dia tewas di tangan Jinwoo. Jinwoo mengatakan dia yakin sudah membunuh Guangho, tapi muncul Guangho lainnya. Guangho menyuruhnya tutup mulut, kemudian menyerangnya. Jinwoo ingin menyuntiknya, Guangho berhasil melemparnya. Saat itulah dia kembali ke tahun 80-an. Jinwoo teriak memanggil Guangho. Guangho lari dan berpapasan dengan orang yang memakai sepeda. Dia sadar telah kembali ke masa lalu. Sementara Jinwoo menduga bahwa Guangho telah kembali ke masa lalu. Kemudian dia mengambil ponsel Guangho yang jatuh. Guangho lari ke rumahnya, dia merasa lega, rumahnya masih ada. Akhirnya mereka bertemu lagi. Kamu siapa? Di tahun 2017, Jinwoo membuang ponsel Guangho. Di sebuah restoran, Jae bertanya kenapa dia tahu nama aslinya adalah Yeonho dan kenapa mencarinya. Sunje memberitahu bahwa Guangho adalah ayahnya. Jae mengatakan mana mungkin dia terlihat lebih muda darinya. Sunje memberitahu Guangho datang dari masa lalu. Jae menyuruhnya berhenti membicarakan omong kosong. Sunje mengatakan dia tahu kalung peluitnya diberikan oleh ibunya. Yeon Suk ibunya memberikan kalungnya pada Guangho sebagai hadiah.
Selanjutnya, Guang Hong beritahu bahwa dia datang ke masa depan, yaitu tahun 2017, dan bertemu dengan putri mereka bernama Yeon Ho, gabungan dari nama mereka berdua. Yeon Suk bertanya apakah dia menemuinya. Dirinya pasti terlihat tua. Guang Ho beritahu dia terlihat cantik sama seperti sekarang. Di depan rumahnya, Jay menghubungi Guang Ho, namun ponselnya tidak aktif. Keesokan harinya, Jay bertanya pada Sun Jae apakah Guang Ho datang bekerja. Jay memberitahu Guang Ho tidak mengangkat teleponnya dan dia tidak pulang semalam. Dia rasa Guang Ho menghilang. Mereka memeriksa kamar Guang Ho dan menghubungi ponselnya, tapi tidak aktif. Sun Jae memberitahu terakhir kali melihatnya kemarin setelah mereka meeting. Sung Sik menyuruhnya untuk melacak ponselnya dan memeriksa riwayat panggilannya. Dia mendadak hilang 30 tahun lalu, sesuatu mungkin menimpanya. Di kantor, Jin Woo sadar pulpennya hilang. Dia mencarinya tapi tidak menemukannya. Jin Woo datang ke terowongan tapi pulpennya tidak ditemukan. Dia sadar mungkin Guang Ho tahu mengenai pulpennya. Guang Ho memegang pulpennya kemudian minta kantong plastik pada Yeon Suk. Dia memberitahu bahwa ini adalah bukti untuk menangkap pelakunya, kemudian menaruhnya di saku jaketnya. Di tahun 2017, Min Ha melaporkan panggilan terakhir jam 9 malam, tapi dia memakai ponsel sekali pakai. Ponsel itu mati jam 10 malam di sekitar Huayang. Sung Sik menyuruh mereka untuk memeriksa rekaman kamera CCTV. Jae ingin ikut bersama mereka untuk memeriksanya. Sun Jae mengatakan bahwa Jae sudah tahu siapa Guang Ho. Kemudian dia memberitahu Jae bahwa Guang Ho adalah atasan Sung Sik 30 tahun yang lalu. Mereka mencari Guang Ho di terowongan, tapi tidak menemukan bukti keberadaannya. Tae-hee menghubungi. Dia memberitahu Guang Ho keluar dari kantor polisi kemudian naik taksi pergi ke rumah sakit Universitas Huayang. Di masa lalu, Guang Ho naik kapal pesiar di Sungai Han dengan Yeon Suk. Dia membelikan boneka beruang untuk Yeon Ho. Di tahun 2017, Jae masuk ke kamar Guang Ho. Dia menemukan foto ibunya, kemudian teringat saat ibunya memberikan mandu. Dia menangis karena merindukan ibunya. Di kantor polisi, Sun Jae bertanya-tanya kenapa Guang Ho ke rumah sakit Universitas Huayang. Di sana, dia hanya mengenal Jin Woo. Tae-hee melaporkan supir taksi mengantar Guang Ho sampai di depan terowongan Huayang. Berdasarkan rekaman kamera CCTV, Guang Ho tidak pernah keluar dari terowongan itu. Sung Sik yakin dia telah kembali. 30 tahun yang lalu, dia juga pergi tanpa pemberitahuan. Selanjutnya, Sun Jae ke ruangan CCTV. Dia minta video rekaman CCTV di unit kejahatan serius semalam. Sun Jae melihat Guang Ho bicara dengan Detektif Kim. Detektif Kim memberitahu semalam Guang Ho minta dicarikan informasi tempat tinggal Jin Woo di tahun 86. Sementara Sung Sik memberitahu Jae bahwa Guang Ho telah kembali ke masa lalu. Selanjutnya, Sun Jae menemui Jin Woo. 잠깐 얘기 좀 하시죠. Dia bertanya apakah Jin Woo bertemu dengan Guang Ho kemarin. Sejak semalam, Guang Ho tidak bisa dihubungi dan dia datang kemari semalam. Jin Woo memberitahu dia pulang jam 9 malam dan tidak bertemu dengan Guang Ho. Sun Jae bertanya kenapa dia memiliki bekas luka di wajahnya. Jin Woo memberitahu beberapa buku menimpanya saat dia menyusunnya. Keesokan harinya, Guang Ho memeluk Yeon Suk sebelum pergi mencari Jin Woo. Dia berjanji akan segera kembali. Guang Ho datang ke universitas tempat Jin Woo kuliah. Wanita itu memberitahu Jin Woo mengirim surat izin tidak masuk karena neneknya meninggal. Sementara Sun Jae menyelidiki latar belakang Jin Woo, dia menemukan bahwa Jin Woo pernah tinggal di Huayang 30 tahun yang lalu. Pada malam harinya di taman Universitas Huayang, Jae mengucapkan terima kasih pada Sun Jae. Dia merasa lega dan senang mengetahui bahwa Guang Ho adalah ayahnya, meskipun sedikit terlambat dan dia tidak bisa melihatnya lagi. Dari balik pohon, Jin Woo mendengar percakapan mereka. Selanjutnya, Sun Jae datang ke Institut Investigasi Ilmiah. Dia bertemu dengan salah satu dokter yang mengotopsi tubuh Dayong. Sun Jae bertanya apakah Dayong hanya ditekan satu kali,
menggunakan stoking dan langsung tewas. Dokter itu memberitahu tidak penting berapa kali dia ditekan menggunakan stoking, pada akhirnya dia akan mati karena tekanan yang kuat. Jadi hanya pelakunya yang tahu berapa kali korban ditekan menggunakan stoking hingga tewas. Sunjae sadar Jinwoo adalah pelaku pembunuhan 30 tahun lalu, Dayoung dan juga Juhi. Karena dia bilang bahwa Dayoung ditekan sekali menggunakan stoking, sementara Soyeon berkali-kali hingga mereka tewas. Di masa lalu, Gwangho tiba di rumah Jinwoo. Saat sedang memeriksa rumahnya, dia mendengar seseorang datang. Gwangho bertanya dari mana dia, apakah dia habis membunuh seseorang dan menandai titik di tumitnya. Kemudian memberitahu bahwa dia datang untuk menangkapnya atas kasus pembunuhan 6 korban wanita. Jinwoo mengatakan dia tidak mengenalnya. Gwangho memberitahu bahwa dia adalah detektif yang kepalanya dipukul di terowongan. Jinwoo kabur dan Gwangho mengejarnya hingga mereka ke terowongan. Gwangho kembali ke tahun 2017. Sementara Jinwoo berhasil kabur. Di ruangan Jinwoo tiba-tiba muncul ingatan baru saat dia dikejar oleh Gwangho di masa lalu. Di terowongan, Gwangho menangis karena meninggalkan Yeonsook sendirian lagi. Kemudian dia sadar jika bersama Jinwoo di terowongan, dia bisa kembali ke masa lalu. Dan satu-satunya cara mengakhiri ini adalah dengan menangkapnya. Gwangho datang ke kantor polisi. Sungsik tampak terkejut. Dia memberitahu hampir menangkap pelakunya di terowongan dan dia melompati waktu setiap dia mengejar pelakunya di terowongan. Selanjutnya Sunjae datang. Dia sangat mengkhawatirkannya. Jae melihatnya dengan mata berkaca-kaca. Sunjae mengatakan bahwa Jae sudah tahu semuanya. Gwangho meraih tangannya. Dia minta maaf karena membuatnya sendirian, kemudian memeluknya. Sementara Yeonsook menunggu di depan rumah. Dia sadar Gwangho menghilang lagi, tapi dia yakin Gwangho akan kembali setelah menangkap pelakunya. Di tahun 2017, mereka semua sudah tahu Jinwoo adalah pelakunya. Gwangho memberitahu dia meninggalkan pulpennya di masa lalu. Jinwoo menandai titik di tumit menggunakan pulpen itu. Di pulpennya ada ukiran Noel. Jae mengatakan pulpen itu memiliki DNA para korban. Jinwoo pasti saat ini sedang gelisah karena pulpennya hilang. Sunjae membenarkan dia pasti menduga Gwangho mengambilnya. Gwangho mengajak Sunjae untuk menangkapnya sekarang. Lalu mereka akan membuatnya mengaku. Aja. Mereka melihat Jinwoo sedang tertawa dengan rekan kerjanya. Gwangho menendang mejanya. Kemudian Sunjae memborgolnya. Jinwoo ditangkap atas pembunuhan Dayoung dan Juhi. Di ruang interogasi, Jinwoo tidak mengakui bahwa dia adalah pembunuhnya. Kemudian Gwangho beritahu akan melakukan tes DNA pada pulpennya. Dengan tenang, Jinwoo menjawab, lakukan saja apa yang dia suka. Di ruang meeting, Sunjae mengatakan mereka harus segera menemukan buktinya. Tanpa bukti, setelah 48 jam, mereka harus membebaskannya. Mereka menggeledah rumah Jinwoo, namun tidak menemukan bukti apapun, kecuali beberapa foto korban yang telah dibunuh tergantung di dinding. Sunjae mengatakan dia menyimpan foto-foto korbannya seperti ini. Dia tidak pernah berhenti membunuh. Keesokan harinya, Tae-hee bertanya apa yang terjadi semalam, kenapa Jinwoo menjadi tersangka, dan Gwangho dari mana. Di ruang meeting, Sungsik memberitahu mereka, kemudian perlihatkan foto Gwangho di tahun 80-an. Sunjae menegaskan Gwangho memang dari masa lalu. Dia adalah detektif yang menangani kasus pembunuhan ibunya. Sungsik menambahkan bahwa Jae adalah putri Gwangho. Tae-hee bertanya di mana Gwangho satunya yang seharusnya datang ke sini. Gwangho memberitahu Jinwoo telah membunuhnya. Mereka menginterogasi Jinwoo lagi, namun dia tetap tidak mengaku telah melakukan pembunuhan. Sementara Jae menginterogasi wanita yang tinggal di dekat rumah Jinwoo. Wanita itu memberitahu neneknya membesarkan Jinwoo sendirian karena ibunya pergi mencari uang. Setiap pulang, ibunya selalu membawa satu tas penuh dengan mainan.
Terkadang wanita itu juga mendapatkan stocking sebagai hadiah dari ibunya Jinwoo. Sepengetahuan wanita itu, ibunya Jinwoo bekerja mencuci pakaian untuk wanita pelacur di tempat bernama Town. Namun tetangga mereka tidak ada yang percaya dan setiap dia pulang selalu tercium bau parfum menyengat. Ibu Jinwoo meninggal di rumah sakit karena menderita kecanduan alkohol. Di kantor polisi, atasan mereka marah karena Jinwoo dipenjara. Padahal Jinwoo adalah dokter otopsi mereka. Dia menyuruh Sungsik untuk membebaskan Jinwoo, namun mereka menolaknya karena belum 48 jam. Akhirnya atasannya sendiri yang membebaskan Jinwoo. Setelah dibebaskan, Jinwoo sadar mereka tidak memiliki buktinya. Sungsik menyuruh Taehee dan Minha mengikuti Jinwoo. Di restoran Tionghoa, Gwangho mengajak Jae makan mandu kesukaan Yeonsuk. Jae memberitahu dia ingat pernah makan mandu di restoran ini bersama ibunya. Gwangho memberitahu ibunya wanita yang cantik dan baik. Dia yakin ibunya sangat menyayanginya. Jae memberikan ponsel pada Gwangho. Dia tahu ponsel Gwangho menghilang. Selanjutnya, Sunjae dan Gwangho menggantikan Taehee dan Minha mengintai Jinwoo. Jam menunjukkan pukul 23:30 malam. Gwangho mengajak Sunjae memeriksanya. Ternyata bukan Jinwoo yang ada di ruangannya. Jinwoo sudah pulang pukul 9 malam. Mereka memeriksa rumahnya, namun dia tidak ada. Jinwoo berada di sebuah taman. Dia membunuh seorang wanita. Keesokan harinya, mereka menemukan tubuhnya di taman. Gwangho sangat marah pada Jinwoo. Di tumit korban tidak ada tanda titiknya karena pulpennya tidak ada. Ya, Pak Gwangho. Gwangho datang ke kantor Jinwoo diikuti Sunjae. Jinwoo tahu mereka akan datang, jadi dia sudah menyiapkan teh, membuat Gwangho semakin marah. Dia memukulnya dan menekannya. Sunjae hanya melihatnya tanpa mau memisahkannya. Tiba-tiba polisi datang membawa Gwangho keluar. Jinwoo menyuruh Sunjae membawa buktinya jika memang dia pelakunya. Sebelum pergi, Jinwoo memberikan bidak catur raja yang sering mereka mainkan dan mengatakan permainannya tidak akan berakhir sampai dia menangkap rajanya. Selanjutnya, Jae menemui Gwangho. Ada ingatan yang berubah di masa lalunya. Dia ingat menemukan pulpen dengan ukiran Noel dan mereka menyembunyikannya di tempat yang hanya mereka berdua ketahui. Gwangho bertanya di mana pulpennya. Jae memberitahu dia tidak ingat. Dia hanya ingat mereka menyembunyikannya. Di kantor, Sunjae memberitahu korban tewas karena sesak nafas akibat lehernya ditekan dan tidak ditemukan bukti apapun. Gwangho memberitahu mengenai ingatan masa lalu Jae. Kemungkinan pulpennya ada pada Jae. Sementara itu, Jae melihat album foto masa kecilnya yang disimpan oleh dekan Haiwon. Jae melihat dirinya memegang boneka, kemudian muncul ingatan saat ibunya menyimpan pulpennya di dalam boneka. Jae memberitahu Gwangho bahwa dia sudah ingat di mana pulpennya dan memberitahu akan datang ke kantor polisi sekarang. Tiba-tiba Jinwoo bertanya di mana pulpennya. Jinwoo memasang penyadap di bidak catur yang dia berikan kepada Sunjae. Gwangho pergi ke Universitas Wayang karena Jae tidak kunjung datang. Gwangho menghubungi ponselnya dan menemukan ponselnya di dekat mobilnya. Jae berada di bagasi mobil Jinwoo. Mereka memeriksa rekaman kamera CCTV dan melihat Jinwoo di mobil Jae. Sungsik menyuruh memasukkan mobil Jinwoo ke dalam daftar pencarian dan melacak ponselnya. Tim forensik menemukan obat bius di mobil Jae. Di kantor, Sunjae memberitahu mereka harus memeriksa semua rekaman CCTV di jalan besar. Terakhir kali, mobilnya terlihat di pintu tol Huayang. Sementara Sunjae dan Gwangho akan mencari tempat yang dituju Jinwoo. Di sebuah rumah, Jinwoo bertanya di mana pulpennya. Dia menekan lehernya karena Jae tidak mau bicara. Jae memberitahu semua barang masa kecilnya ada di Inggris. Mereka menghubungi teman Jae di Inggris bernama Kate. Jae minta tolong untuk mengirim pulpen yang selalu dia simpan ke alamat kantornya di universitas. Pulpennya ada di dalam alkitab di laci mejanya.
Jay memberitahu pulpennya akan tiba dalam 3 hari. Kate menghubungi seorang polisi di bagian tim orang hilang yang pernah menghubunginya. Dia pikir Jay dalam bahaya. Pria itu memberitahu hal ini pada Sunjay. Di ruang meeting, Sunjay menghubungi Kate. Kate memberitahu apa yang dia bicarakan dengan Jay. Sunjay menyuruhnya untuk mengikuti apa yang Jay minta. Kate memberitahu paketnya akan tiba dalam 3 hari. Sementara itu, Jay bertanya apakah gambar itu dia yang menggambarnya. Sekarang dia tahu bahwa yang terobsesi dengan wanita yang memakai rok dan stocking adalah Jinwoo, bukan Joyoung. Jay bertanya apakah ibunya memakai rok dan stocking kemudian keluar untuk menemui pria. Mungkin karena itu dia mulai membenci ibunya sebanyak dia menyayanginya. Jinwoo teringat saat dia melihat ibunya memakai stocking kemudian pergi bekerja. Ibunya pulang dengan seorang pria. Ibunya melihat semua pakaian dalamnya digunting oleh Jinwoo. Wanita yang memakai stocking mengingatkan dia dengan ibunya. Itu sebabnya dia membunuh wanita yang memakai stocking. Dia bilang semua wanita itu bersalah. Mereka seharusnya tidak berkeliaran di malam hari. Jay bertanya bagaimana dengan ibu Sunjay yang pergi keluar membeli dasi untuk suaminya. Jinwoo memberitahu dia melihatnya senyum pada pria lain di bis. Jay mengatakan dia membunuh para wanita itu hanya karena dia senang melakukannya, sama seperti Joyoung. Jinwoo semakin marah, dia ingin membunuh Jay. Tapi akhirnya dia memutuskan pergi keluar. Jinwoo ingat saat dia datang menemui ibunya di tempat kerjanya. Ibunya memberikan hadiah kenaikan kelas padanya, pulpen dengan ukiran Noel. Ibunya kemudian menghentikan taksi. Supir taksinya bilang, "Dasar wanita kotor." Jinwoo langsung menekan lehernya, kemudian membunuhnya, sambil bilang bahwa ibunya bukan wanita seperti itu. Selanjutnya mereka meeting untuk melakukan pengintaian dan menangkap Jinwoo. Paketnya akan tiba besok hari dan malam ini mereka pergi menuju ke TKP untuk mulai pengintaian. Mereka bersiaga di posisi masing-masing. Keesokan paginya mereka melihat mobil kurir menuju ke universitas dan parkir tepat di depan gedung kantor JY. Ternyata kurir itu bukan mengantar paket untuk Jay. Jinwoo sudah mengambil paketnya di jalan. Di taksi, Jinwoo membuka alkitabnya yang berisi pulpen biasa. Di kantor, Gwangho bingung dari mana Jinwoo tahu rencana mereka dan mengetahui bahwa pulpennya ada pada Jay. Padahal hanya dia dan Sunjay yang tahu. Sunjay melihat bidak catur di mejanya yang ternyata ada penyadap di dalamnya. Sementara itu, Jinwoo marah karena Jay membohonginya. Gwangho datang ke rumah Jay. Dia menemukan rekaman Jay saat menginterogasi tetangga Jinwoo dan menyadari Jinwoo ada di rumah ibunya. Mereka menuju ke sana. Jay sudah tidak ada. Gwangho melihat Jay digendong oleh Jinwoo kemudian mengejarnya. Jay sadar saat mendengar suara Gwangho. Dia nekat membuka pintu mobilnya. Gwangho dan Sunjay menanyakan keadaannya, kemudian membawanya ke rumah sakit. Setelah membaik, Jay mengajak mereka pulang ke rumahnya. Dia mengambil bonekanya dan memberikan pulpennya. Jay bertanya kenapa Jinwoo sangat terobsesi dengan pulpen ini. Jika dia membunuhnya, pulpen ini tidak akan ditemukan. Apakah pulpen ini memiliki arti khusus bagi Jinwoo? Keesokan harinya, mereka mendapatkan hasil tes DNA. Ditemukan DNA Dayoung, Juhi, dan Jinwoo pada pulpennya. Sementara itu, Jay datang ke rumah ibunya Jinwoo. Dia naik ke atas dan menemukan buku diary Jinwoo. Di kantornya, dia melanjutkan membaca buku diarinya. Jinwoo menulis di hari kematian ibunya, dia sama sekali tidak merasa sedih karena ibunya wanita kotor. Selanjutnya, dia menulis membunuh korbannya dan menandai tumitnya dengan pulpen yang ibunya berikan.
Alasan Jinwoo ingin pulpennya kembali karena itu adalah pemberian ibunya. Jae memberitahu target Jinwoo selanjutnya adalah dirinya. Dia tahu bahwa Jae adalah putri Gwangho. Sunjae mengatakan target Jinwoo sebenarnya adalah Gwangho karena dia mengambil pulpennya. Dia ingin Gwangho merasakan kehilangan seperti yang dirasakan oleh dia. Mereka mengintai rumah Jae. Saat Jae masuk, Jinwoo menyerangnya. Gwangho memecahkan kaca dan langsung menghajar Jinwoo hingga dia tidak bisa berkutik. Kemudian memberikan borgolnya pada Sunjae. Sunjae menangkapnya atas tuduhan pembunuhan. Minha dan Taehee membawanya. Akhirnya mereka berhasil menangkapnya. Di kantor, atasannya minta maaf kepada mereka karena membuat mereka sulit selama proses penyelidikan. Keesokan harinya, mereka menggeledah rumah Jinwoo dan menemukan foto korban lainnya di lantai 2. Total korban yang dibunuh Jinwoo ada 26 orang, termasuk Gwangho. Di rumahnya, Jae menemukan bahwa Jinwoo menyimpan catatan pembunuhannya di dalam diarinya. Seluruh korban yang dia bunuh ada di dalam catatan itu, dan tanggalnya sesuai. Jinwoo merasa dia melakukan hal yang benar karena korban yang dia bunuh adalah wanita kotor, mirip dengan ibunya. Dia membunuh dengan sebuah misi, yaitu menyingkirkan orang-orang yang berdosa. Jae menjelaskan hal ini di kantor polisi. Jadi kelemahan Jinwoo adalah dirinya sendiri, bukan ibunya. Dia mulai membunuh karena ibunya, tapi dia melakukan itu dengan rasa tanggung jawab untuk menyingkirkan kejahatan di masyarakat dan berjuang untuk keadilan. Mereka menginterogasi Jinwoo. Sunjae mengatakan dia pasti merasa spesial karena menjadi dokter otopsi yang berprestasi dan seorang profesor, hingga membuatnya merasa bisa membunuh orang karena suatu alasan. Gwangho mengatakan dia sama seperti Joyong, dia tidak istimewa, dia hanya sampah, seorang pembunuh pengecut yang membunuh orang tidak bersalah. Jinwoo memberitahu semua wanita itu kotor. Korban ke-1 yaitu Jungsook berbohong pada orang tuanya agar bisa bertemu dengan seorang pria. Korban kedua yaitu Kyungsun pamer pada teman-temannya bahwa dia menerima surat cinta dari beberapa pria dan ingin berkencan dengan mereka semua. Semua wanita lajang yang dia bunuh adalah wanita yang genit. Sunjae bertanya kenapa dia membunuh ibunya. Jinwoo memberitahu dia tersenyum pada pria lain di bis. Sunjae ingin membunuhnya karena hidup ayahnya dan dirinya sangat menyedihkan. Gwangho menariknya. Sunjae mengatakan apapun yang mereka kenakan dan seberapa larut mereka pulang, mereka tidak layak untuk dibunuh oleh sampah seperti dia. Jinwoo mengatakan mereka seharusnya berterima kasih padanya. Dia hanya melakukan yang seharusnya dia lakukan. Dia kesal sekarang tidak bisa membunuh siapapun lagi, padahal dunia ini masih penuh dengan orang yang harus dihukum. Gwangho beritahu dia yang seharusnya dihukum untuk membayar apa yang dia lakukan. Selanjutnya mereka datang ke rumah keluarga para korban untuk memberitahu bahwa mereka sudah menangkap pelaku pembunuhannya. Mereka semua menangis dan mengucapkan terima kasih karena tidak melupakannya. Terakhir, Sunjae memberitahu ayahnya bahwa pembunuh ibunya sudah ditangkap. Detektif yang menangani kasusnya dulu telah menepati janjinya untuk menangkap pelakunya. Setelah itu, Gwangho mengajak Sunjae untuk menemui ibunya. Gwangho minta maaf karena butuh waktu lama untuk menangkap pelakunya. Selanjutnya, mereka menemui Gwangho satunya. Setelah dikremasi, mereka membawanya ke rumah neneknya. Minha menemukan ponsel Gwangho. Ditemukan bukti pembunuhan Jinwoo di dalam ponselnya. Di ruang meeting, Gwangho beritahu akan kembali malam ini. Dia mengucapkan terima kasih karena Sunjae telah menjadi pria yang luar biasa dan dia sangat senang bertemu dengannya di sini. Sunjae menangis, jadi Gwangho mengejeknya cengeng. Sunjae beralasan ada sesuatu di matanya. 뭐까지 추가해야 되겠다. 야, 울보.
Pada malam harinya, mereka makan malam tim untuk terakhir kalinya bersama Guang Ho. Dia memberitahu akan kembali malam ini. Guang Ho mengucapkan terima kasih untuk semuanya pada Sung Sik. Kemudian mereka minum bersama. Setelah mereka mabuk, Sun Jae mengantar Guang Ho pulang. Dia akan kembali untuk mengantarnya ke terowongan. Jae memasak untuk Guang Ho. Mereka makan malam bersama. Guang Ho beritahu dia akan kembali ke masa lalu setelah makan. Kemudian dia minta Jae untuk makan 3 kali sehari. Jangan pulang larut malam, mengunci pintu, dan jika terjadi sesuatu, dia harus menghubungi Sun Jae. Sebelum pergi, Jae mengajak Guang Ho foto bersama. Selanjutnya, Sun Jae dan Jae mengantar Guang Ho ke terowongan. Guang Ho pamit pada mereka. Sun Jae memintanya kembali dengan selamat dan hati-hati. Sementara Jae memanggilnya ayah, kemudian menangis. Guang Ho mengucapkan terima kasih pada Sun Jae dan memintanya untuk menjaga Jae. Guang Ho berjalan masuk ke terowongan dan berhasil kembali ke masa lalu. Pada tahun 88, Guang Ho mengejar penjahat bersama Sung Sik, kemudian membantu ibu hamil yang ingin melahirkan. Bayinya lahir dengan selamat. Ibunya mengucapkan terima kasih dan memberi nama bayinya dengan nama Guang Ho. Drama ini berakhir ketika Guang Ho tiba di rumah, menyapa Yeon Suk yang sedang menggendong Yeon Ho, dan Sun Jae yang sedang main ke rumah mereka. Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.